Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar di luar sana. Ya, syukur kita kerana dengan keizinannya kita dapat bersama dalam majlis perkongsian ilmu yang bertajuk Tangani Jenayah Keuangan, ya, yang dianjurkan oleh Institut Keusahawanan UMK atau lebih dikenali dengan UMKEI, ya. Jadi kebelakangan ini ya kita telah dikejutkan dengan kes Macau scam ya yang dikaitkan isu jenayah keuangan. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada social media ataupun berita-berita semua tu ya, jadi terutama sekali social media ya, warga net ya telah didedahkan dengan video pasangan suami isteri yang dikatakan menjalani kehidupan mewah hasil daripada kesengsaraan mangsa. So isu-isu ini adalah berkaitan dengan jenayah keuangan yang akan dikupaskan dengan lebih lanjut lagi oleh ahli-ahli panel kita ya. Jadi sebelum kita teruskan cerita hangat ini, ingin saya perkenalkan barisan panel yang boleh menjelaskan kekeliruan ya dan juga tanda tanya yang bermain di minda kita yang berkaitan dengan isu jenayah keuangan ini ya. Okey, selepas saya memperkenalkan seorang-seorang, saya akan bacakan biodata ahli panel kita ya. So, panel yang pertama ialah daripada Bank Negara Malaysia, Encik Zulkifli Abdul Talib ya. So, ini adalah Encik Zulkifli Abdul Talib. Yang kedua adalah Superintendent Ahmad Azizul bin Muhammad daripada Polis Diraja Malaysia. Ya, Tuan Azizul. So, Tuan Azizul akan berkongsi daripada perspektif Polis Diraja Malaysia. Dan seterusnya Encik Amirul Muhammad Amirul Hafiz Rosli ya, iaitu daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Okay. So, jadi ketiga-tiga ahli panel kita ini akan mengupas tajuk Tangani Jenayah Keuangan ya yang berlaku di Malaysia terutamanya ya. Jadi kalau kita tengok macam yang saya cakap tadi lah ya, banyak isu-isu yang timbul sekarang, terutama yang kes-kes kalau kita tengok video-video yang datuk dengan datin tu ya, yang memang kalau orang muda cakap ya mewah gila ya, dengan cara kehidupan, dengan kereta dia, dengan kehidupan lifestyle dia tu ya, tapi rupa-rupanya adalah atas kesengsaraan mangsa ya. Jadi kita tak bolehlah cakap nama ke apa belum disabitkan lagi, tetapi ini adalah isu-isu yang telah, tapi kalau warga net ataupun netizen yang membaca memang ada di mana-mana ya. Okey, jadi dengan kepakaran mereka ini, mereka akan mengupas isu mengenai jenayah keuangan ini. Ya, jadi saya akan bacakan dahulu biodata ahli panel kita. Yang pertama ialah Encik Zulkifli Abdul Talib. Ya. Encik Zulkifli Abdul Talib ini berasal daripada Sungai Petani Kedah, orang Kedah, ya. Lahir pada 1984, tapi yang bestnya statusnya adalah bujang. Okey. Dia memiliki ijazah sarjana muda ekonomi dan jawatan sekarangnya adalah pengurus penasihatan dan pengawasan keuangan ya di Bank Negara Malaysia dan sudah mempunyai 13 tahun bersama Bank Negara Malaysia ya. So para penonton semua ya boleh tulis dekat komen situ apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan Bank Negara Malaysia dan isu-isu yang kita bincangkan hari ini, iaitu isu jenayah keuangan ya. Panel kita yang kedua adalah Superintendent Ahmad Azizul bin Muhammad ya. Tuan Azizul ini asalnya daripada Kota Kelantan ya. Dia punya academy is very interesting, Master in Forensic Account. Master in Forensic Account ni bukan calang-calang orang ya. Ini bukan forensik yang bedah perut orang semua tu. Ini adalah bedah account ya. So daripada dekat-dekat mana dia boleh detect semua ni, memang selut lah ya. Okey. Jawatan sekarang ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, mempunyai 18 tahun bersama Polis Diraja Malaysia. Okey.
Dan panel kita yang ketiga adalah Encik Muhammad Amirul Hafiz Rusli ya, daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ya. Beliau, Encik Amirul ini merangkap jawatan sebagai Ketua Jabatan Media Baru di SKMM. So mungkin boleh perjelaskanlah apa yang dimaksudkan Jabatan Media Baru tu ya. Sebab jarang juga nak dengar ya. Beliau terlibat dalam perancangan dan pengurusan keseluruhan aktiviti di Jabatan Media Baru dan mempunyai pengalaman selama 9 tahun dalam bidang tersebut. Beliau juga telah menjalankan beberapa inisiatif awal selia kandungan dan kes-kes di platform media baru di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun CMA 98. Okay. Jadi dengan kekuatan ilmu dan pengalaman yang ada di dalam dekat panel-panel kita ini, mereka akan kongsikan ya bagaimana kita boleh mengetahui ya, kita boleh mengetahui sebenarnya apa benda yang berkaitan dengan isu jenayah keuangan ini ya. Dan apakah apa dia tu, apakah macam mana kita nak cam ataupun nak kenal pasti organisasi-organisasi yang terlibat ataupun aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan jenayah keuangan ini. Ya, juga kita akan diberi nasihat oleh mereka ini bagaimana untuk menangani isu ini ya. Terutama kalau yang dekat pendengar-pendengar luar sana ya, saya pasti ada di antara mereka yang mungkin menjadi mangsa ya, ataupun mungkin hampir menjadi mangsa, boleh berkongsi pengalaman di sini ataupun bertanya kepada panel-panel kita ya. Jadi boleh type di ruangan komen itu ya. Jadi saya pada permulaan ini saya ingin tarik perhatian ahli panel dan penonton sekalian ya, tentang Keratan Akhbar Sinar Harian ya, itu pada 17 Jun 2020 ya, penulis seorang peguam menyatakan bahawa walaupun Malaysia bukan pusat kepada jenayah keuangan antarabangsa, namun itu tidak bermaksud Malaysia tidak mempunyai potensi yang tersendiri ya. Namun pada awal bulan ini ya, dan juga sebelum ni kita begitu kerapnya mendengar kisah-kisah sedih, terutama orang-orang tua dan naif yang terjebak dalam kancah penipuan ini ya. Kalau kita tengok yang ini yang lebih kepada Macau scam itu ya, yang kita sering ya di dalam WhatsApp ke, di dalam apa dia YouTube ke, mana-mana saja social media menceritakan bahawa betapa sedihnya ya, ditipu begitu duit itu nak digunakan haji untuk hidup pencen dia semua tu, tetapi ditipu ya. Dan ironinya SKMM ataupun di TV ataupun di media masa sering diingatkan ya, jangan tertipu, ditunjukkan secara jelas apa yang perlu dibuat jika mendengar atau mendapat panggilan sebegitu. Namun kejadian ini tetap berlaku, itu terus menjadi tanda tanya. Dan kemuncaknya pada bulan awal bulan ini kita dikejutkan dengan kisah-kisah penangkapan gen yang berkaitan dengan Macau scheme ini, yang mana kita rasa tak terjangkau oleh fikiran kita ya. Duit 80 juta ke cash ke dengan apa dia tu, akaun bank yang sampai 100 lebih, dekat 200, macam mana benda ni boleh terjadi? Okay, okay, itu adalah ialah background apa dia kita punya isu hari ni lah ya. Okay, oleh itu saya mohon kepada panel-panel semua ya, sebab sebagaimana yang panel tahu bahawa di talian ini sekarang ya, kita bukakan kepada semua daripada apa dia audiensnya, staff audiensnya juga adalah pelajar daripada bukan saja di UMK tetapi di mana-mana universiti dan juga orang-orang awam di luar sana ya. Jadi kalau orang Kelantan lah ya, dia dengar benda-benda ni. Jadi biasanya orang Kelantan ni, kalau kat saya lah, anggaplah saya makcik tua daripada Kelantan ya, dia akan tanya kepada panel-panel ni, gapo gak awal jenayah pitih ni, jenayah keuangan ni, Macau scam tu gapo gak awal,
Jadi dengan kata lain ya, boleh tak ahli panel menerangkan apa yang difahami sebenarnya ataupun definisi ataupun makna jenayah keuangan ni, terutamanya Macau scam ini. Macau scam inilah, jadi supaya audiens boleh mendengar dan faham apakah itu yang dikatakan jenayah keuangan ini. Ya, so kita boleh mulakan dengan Cik Zulkifli. Silakan. Okay, terima kasih kepada Puan Moderator. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UMK kerana menjemput kita untuk menyertai webinar pada hari ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan lah bersempena dengan Bulan Literasi Kewangan 2020, iaitu salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Jaringan Pendidikan Kewangan ataupun Financial Education Network. Maklumat yang akan disampaikan oleh Bank Negara dan juga agensi-agensi lain hari ini adalah sebahagian daripada objektif FPN yang pertama untuk meningkatkan celik kewangan kalangan masyarakat khasnya warga universiti lah, dan yang kedua yang lebih penting adalah untuk melindungi orang ramai daripada menjadi mangsa penipuan kewangan. Berbalik pada soalan yang diajukan tadi tu, jenayah kewangan secara mudahnya saya boleh simpulkan lah, ikut kata-kata saya, adalah aktiviti jenayah terancang yang bertujuan untuk menipu dan mengambil wang orang ramai, sama ada menggunakan pelbagai bentuk modus operandi seperti Macau scam dan juga melalui pelaburan-pelaburan haram yang tidak wujud. Itu secara langsung yang saya boleh sentuhlah. Mungkin agensi lain ada takrifan lain dan itu. Terima kasih. Maaf doktor, doktor mungkin mute mikrofon. Okey, sekarang dengar? Ya dah, ya dengar. Dengar ya? Okey. So, okey, berbalik pada tadi, kalau boleh Tuan Azizul ya. Tuan Azizul boleh menceritakan sikit ataupun memberi definisi daripada segi sudut pandangan Tuan Azizul tentang apakah yang dimaksudkan dengan jenayah keuangan ini. Okey, terima kasih. Yang berusaha Dr. Anis selaku moderator pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Malaysia Kelantan kerana sudi menjemput saya untuk menyertai seminar pada petang ini. Jadi berbalik berkenaan dengan soalan apa itu apa jenayah kewangan. Jadi untuk di perspektif PDRM, jadi jenayah kewangan ini lebih kepada jenayah penipuan. Jadi memang jenayah penipuan ini adalah salah satu kesalahan jenayah yang disiasat oleh Polis Deria Malaysia, khususnya Jabatan Sesetengah Jenayah Komersial. Jadi selain daripada jenayah penipuan, kita juga menyiasat kes pecah amanah jenayah, kes pemalsuan, wang palsu dan sebagainya. Jadi untuk jenayah kewangan pada petang ini, saya rasa kita lebih fokus kepada jenayah penipuan cyber ataupun scam seperti Macau scam dan sebagainya. Jadi kes jenayah cyber ini boleh berlaku di mana-mana kepada sesiapa saja pada bila-bila masa. Jadi untuk di pihak polis, kami menjalankan siasatan jenayah penipuan ini di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan, iaitu menipu dengan curanya, mendorong supaya harta
diserahkan. Maksudnya jika subjek kesalahan boleh dikenal hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 tahun atau dan tidak lebih 10 tahun dan dengan sebab dan juga boleh dikenakan denda. Jadi mana-mana mangsa apabila telah menjadi mangsa pada jenayah, mana-mana jenayah lah termasuk jenayah kewangan, apabila laporan polis dibuat, pihak kami akan jalankan siasatan di bawah menggunakan kuasa-kuasa menyiasat di bawah prosedur jenayah anu prosedur jenayah. Jadi untuk kes-kes yang kami terima di PDRM ini, jarang-jaranglah kami terima yang mana mangsa tipu pada hari tersebut buat report polis pada hari yang sama. Jadi selalunya mereka hanya sedar bahawa mereka telah ditipu mungkin selepas 2-3 hari, mungkin ada selepas seminggu, ada yang lebih sebulan, malah ada yang sampai setahun. Jadi kalau apa tuan-tuan dan puan-puan jika ada terbaca dalam surat khabar pada pada awal bulan ni, mana ada seorang pegawai bank kena tipu setahun lepas, yang mana kerugiannya sehingga 1.9 juta seorang sahaja kena tipu. Jadi itu memang ialah menimbulkan disebabkan kejadian pun mungkin dah mengambil masa yang lama, mungkin ada kekangan sikitlah pihak kami untuk menjalankan siasatan. Jadi walaupun macam kes-kes penipuan ni, kita walaupun kita siasat di bawah Seksyen 420 kerana kesesatan, jarang-jarang kami dapat tuduh scammers ni ataupun penipu-penipu ni di bawah Seksyen 420 kesesatan disebabkan jenayah melalui online ni, scammer online ni, di mana mangsa dengan scammer ni tak bersemuka. Jadi kita tak boleh membuktikan yang mana suspek yang kita tangkap itu adalah orang yang tipu mangsa tu. Jadi oleh demikian memang kita akan siasat melalui kita dapatkan bantuan daripada SKBM sekiranya melibatkan media media sosial, kita dapatkan maklumat daripada syarikat telekomunikasi sekiranya kita check nombor telefon yang digunakan oleh scammer-scammer ni. Jadi selalunya nombor telefon yang digunakan tu didaftarkan atas warga asing. Jadi ada satu masa kekangan di situ jugalah. Jadi kebanyakannya memang kita akan siasat untuk kes online, jenayah kewangan dan sebagainya, kita cek aliran tunai. Kita akan pergi kepada pemilik-pemilik akaun ni. Dan di sini malangnya kebanyakan pemilik-pemilik akaun ini adalah kedai akaun. Yang mana kedai akaun bila kita dapat tangkap mereka, kita soal siasat, memang ada di kalangan mereka, memang mereka menjual akaun mereka kepada sindiket dan ada juga yang menjadi masa jenayah yang lain seperti pinjaman tidak wujud, love scam, yang mana mereka serahkan maklumat akaun bank mereka dengan kad ATM mereka, mereka post ke satu alamat yang mana bila kita siasat pemilik akaun ni, mereka pun dah tak boleh bagi butiran alamat yang mereka hantar dan sebagainya. Jadi oleh itu kita akan ambil tindakan, walaupun kita tak boleh tuduh mereka di bawah 420 kerana kesesatan, jadi kita ambil tindakan juga di bawah Seksyen 424 kerana kesesatan ataupun Seksyen 29-1 kesan-kesan kecil 1955, yang mana untuk Seksyen 424 ni kesalahan mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya, yang mana jika sabit kesesatan boleh dikenakan penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya, manakala untuk Seksyen 29-1 atau kesan-kesan kecil 1955 ni, iaitu gagal memberi penjelasan berkenaan hak pemilikan harta, iaitu macam mana wang yang masuk akaun bank ni tu dari mana dan untuk apa, bagaimana dia keluar, dia tak boleh jelaskan. Jadi itu juga satu kesalahan, yang mana jika sebab kesalahan boleh didenda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Jadi mungkin orang ramai aku fikir setakat 1,000 sikit saja kan, tapi masalahnya bila dah kena tuduh dah sabit kesalahan akan ada rekod jenayah. Sehingga itulah untuk setakat ni daripada saya lah. Okay. Tuan Azizu, katakanlah kan, alhamdulillah, katakanlah saya tak ada pun. Saya terkena apa penipuan ini pada tahun 2020 kata 2019 lah ya. Jadi saya baru nak melapor. So kalau kes macam ni, had masa tu bila? Adakah kalau
ke belakang lagi 2018 saya boleh lapor ataupun 2017 saya boleh lapor ke sejauh mana ke ada hak masa ke ataupun siapa-siapa saja yang kena menipu pada tahun 2000 pun masih boleh melapor lagi. Okay, untuk makluman semua yang mendengar ni, kalau untuk kes-kes jenayah berdasarkan Limitation Act, dia ada limit masa. Boleh saja buat report polis, tapi memang pihak polis akan kaji lah. Sama ada, yalah, sama ada ada keterangan dokumen ataupun saksi-saksi yang boleh memberi keterangan berkenaan kejadian yang telah berlaku. Jadi mungkin juga kalau kejadian itu mungkin dah 20 tahun, mungkin mungkin kes tu kes bersemuka, tipu bersemuka. Mungkin suspek dah meninggal, memang kita tak jalankan siasatan lah. Sebab siasatan polis ni untuk dapatkan keadilan kepada pengadu mangsa dia. Jadi kita kadang-kadang, yalah, orang buat report polis ni dia lebih kepada dia dah rugi, dia nak wang dia balik. Jadi itu bukan tujuan utamalah untuk pihak polis menjalankan siasatan. Jadi pihak polis menjalankan siasatan adalah untuk keadilan keadilan kepada masa dan juga untuk kepada masyarakat. Nah, jadi tak ada limitation masa lah untuk kes-kes jenayah. Ada tak kes-kes yang datang tu dah rasa dah apa dia tu, ada tak yang memberitahu bahawa mereka lambat ini kerana mereka rasa malu untuk melapor ke macam mana? Ada tak kes macam tu? Ada, memang ada. Ya, macam contohnya macam kes-kes love scam ataupun pasal scam ni yang mana kebanyakan mangsa adalah wanita dan memang kebanyakannya adalah single, tapi ada juga yang masih berkahwin. Jadi selalunya ada yang buat report polis lepas kita terangkan macam mana kita akan jalankan siasatan. Selalunya mereka ni sanggup tarik balik report sebab mereka tak mahu ahli keluarga mengetahui berkenaannya. Jadi yalah, kami akan hormatilah keputusan mangsa lah. Tapi yalah, sekiranya kes tu melibatkan mungkin suspek tu somebody, kita akan untuk kepentingan awam mungkin kami akan teruskan juga siasatan. Sebab laporan polis, bila dah ada laporan polis, sepatutnya yalah, itu adalah hak timbalan pada orang ialah sama ada nak sama ada siasatan tu akan diteruskan dengan pertuduhan atau tidak. Konflik juga ya, bahaya tu macam tu. Kena beringat lah semua. Jadi at the first place jangan buat benda yang tak betul lah ya tuan. Okay, tapi yelah kalau love scam ni, cinta itu buta orang kata. So boleh jatuh cinta ataupun terjebak dengan cinta bila-bila masa. Yeah. Okay, itu yang kita dapat daripada Tuan Azizul ya. Jadi macam bagaimana yang Tuan Azizul cakap tadi bahawa scam pada jenayah keuangan yang berkaitan dengan Macau scam ini adalah melibatkan juga daripada segi apa internet, telekomunikasi. So kita cuba dengar pula daripada Encik Amirul ya, apakah skop atau bidang agensi apa tu SKMM ini dan apakah akta-akta yang dapat membantu rakyat dalam kes begini ya? Bagaimana nak sabitkan kesalahan orang-orang yang terlibat dengan aktiviti jenayah keuangan ini? Ya, boleh Encik Amirul terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak UMK kerana sudi menjemput PMCMC untuk memberikan sedikit maklumat berkenaan dengan jenayah keuangan. Dan Dr. Anis juga terima kasih. Kami di Selangor ni PKPB di sini masih lagi tak boleh berak ke mana-mana. Jadi perkongsian saya berkenaan dengan jenayah kewangan tapi di MCMC Jabatan Media Baru tadi mungkin Dr. Anis juga menyebut berkenaan dengan Jabatan Media Baru di mana saya sedang beroperasi. Kami di Jabatan Media Baru ni melihat keseluruhan aduan-aduan yang dibuat, oleh pihak orang awam berkenaan dengan banyak isu termasuklah kanungan-kanungan berunsur lucah, kanungan-kanungan berunsur kebencian terhadap agama dan sebagainya. Kita lihat secara keseluruhan. Dan kita juga ada terima aduan berkenaan dengan penipuan-penipuan online. Dan jenayah kewangan pada saya adalah jenayah yang dibuat hanyalah untuk mendapatkan wang ringgit. Maksudnya dia akan membabitkan kerugian wang ringgit sebabkan itu penipuan kewangan. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan scam di luar talian ataupun di dalam talian, online ataupun offline, adalah takluk di bawah bidang kuasa pihak agensi yang berkenaan. Sebagai contohnya, bila ini melibatkan love scam, parcel scam, pinjaman tak wujud, contoh lagi pemalsuan dokumen dan sebagainya,
adalah di bawah bidang kuasa pihak polis, itu di bawah seksyen 400 Kanun Perseksaan, dan juga beberapa seksyen di bawah Kanun Perseksaan. Dan ada juga penipuan yang melibatkan bidang kuasa pihak bank negara, sebagai contohnya bila dia melibatkan penipuan perbankan, jadi pihak bank negara akan masuk sebagai agensi penguasaan. Dan ada juga bila dia melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Berguna, bila dia melibatkan penipuan pembelian, sebagai contohnya barang tak sampai, bila kita beli di Shopee dan sebagainya, barang tak sampai dan barang, kualiti barang yang diterima tu mungkin tidak memuaskan, itu juga boleh menjadi unsur-unsur penipuan yang berlaku. Jadi banyak agensi yang terlibat. Satu lagi contoh yang lain adalah penipuan pelaburan yang melibatkan sebenarnya security. Maknanya bila bercakap tentang penipuan ni, banyak jenis dan banyak agensi yang menguasakan. Jadi termasuklah Kanun Perseksaan dan pihak MCMC ataupun SKMM adalah bila kita bercakap tentang penipuan di luar bidang kuasa pihak MCMC, dan bagaimanapun kita ada kerjasama kita dengan pihak negara, pihak security dan juga BNM termasuklah BRM telah terjalin dalam dari sudut kita memberikan bantuan teknikal kepada pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contohnya, kita beri bantuan berkenaan dengan pembekalan maklumat. Kalau ikutkan, bila kita bercakap tentang penipuan cyber ini, dia akan menjurus kepada MCMC, dia akan minta kita untuk bantu berikan maklumat suspek dan sebagainya. Kita bantu kepada pihak mereka. Dalam masa yang sama, kita juga buat sekatan laman web kepada laman-laman web yang berunsur penipuan. Kita juga sekat laman-laman judi dan sebagainya berdasarkan permohonan daripada pihak BDRM. Jadi kita maknanya pelibatan pihak MCMC adalah lebih menjurus kepada bantuan teknikal yang kita berikan kepada pihak agensi pengurusan berkenaan. Dan kita telah terima banyak aduan daripada orang ramai berkenaan dengan penipuan, dan kita akan, bila kita rapat, kita akan rujuk kepada agensi yang berkenaan. Kerana itu di luar bidang kuasa kita, kita akan rujuk dan kita akan berikan bantuan kepada pihak BDRM, pihak bank negara, pihak social security dan juga pihak KPD dan HCP. Jadi itu adalah apa yang dikatakan MCMC. Saya lihat secara sekarang, sekarang ni penipuan melibatkan penipuan pinjaman tak wujud. Ini lebih nampak gayanya sekarang lebih trending di kalangan pelajar-pelajar, kerana ini melibatkan pinjaman. Bila dia kata pasal pinjaman, dia akan berikan bulan dan bintang, memudah untuk buat pinjaman sebagainya, dan akan ada orang yang tertipu. Terutamanya sekali orang yang terdesak untuk mendapatkan wang ringgit itu, itu yang paling terbaru lah kita lihat setelah ini. Boleh jelaskan lagi apa yang dimaksudkan pinjam, apa dia tadi, pinjaman tak wujud? Pinjaman tak wujud ini juga kita dah discuss dengan pihak JSJK. Mungkin Tuan atau Nazrul mungkin tahu kenaan pinjaman tak wujud. Okay. Memang ada satu modus operandi di mana dia menyebarkan flyers ataupun dia memberikan maklumat kepada orang awam berkenaan dengan pinjaman yang sangat mudah untuk dibuat. Jadi dia mungkin tak perlukan orang tu untuk memberikan banyak dokumen. Walau bagaimanapun, dia memerlukan, kalau macam nak buat pinjaman, kena bayar sikit duit kepada dia untuk dipercepatkan proses sebagainya. Jadi bila kita bayar duit kepada dia, kita sanggup buat pinjaman yang lain untuk bayar duit kepada dia untuk dapat pinjaman yang lagi besar. Walau bagaimanapun, duit yang kita bagi kepada dia tu ditipu oleh dia. Maknanya dia gunakan kita untuk dapatkan duit kepada kita dengan cara untuk dia bagitahu kepada mangsa yang zaman dia akan lulus sebagainya. Jadi itu nampak gayanya memang agak trending sekarang berlaku, sebab mungkin orang ramai memerlukan duit setakat ini, mungkin kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi penipuan pinjaman tak wujud ni semakin banyak dibuat setakat ini. Mungkin Tuan Azul ada statistik yang pernah, saya tak sure lah. Okay, bahaya tu benda tu akan terjadi dengan tidak sedar ya. Tapi pinjaman tak wujud ni beza dengan alum kan? Beza. Alum ni dia memang tak boleh sin. Lain cerita lah. Ini pinjaman tak wujud, memang dia takkan bagi pinjaman pun. Okay. So kalau daripada segi MCMC atau SKMM ni kan, so kalau kes-kes yang berkaitan dengan contohnya lah, apa dia tu, katakanlah seseorang individu A ni menerima panggilan yang tidak putus-putus, yang nak suruh katakanlah ambil package yang ditawarkan, sebenarnya package tu tak wujud kan. So dia dah masuk macam brainwash, macam heresy, macam bullying tu. So ini adalah, adakah dalam skop ataupun bidang kuasa SKM? Okay, panggilan cyberbully, panggilan yang putusan ataupun harassment cyberbully ni memang boleh jadi kesalahan bawah
Seksyen 233 Harta Komunikasi kerana elemen bawah Seksyen 233 ini adalah dengan palsu, lucah, sumbang, jelik dan mengancam dengan niat untuk mengenai orang lain, mengugut dan mengganggu orang lain. Jadi elemen kesalahan bawah Seksyen 233 ini boleh menjadi kesalahan bila menyebabkan cyberbully dan harassment. Kita dapat banyak aduan berkenaan tersebut dan kita juga bersama dengan pihak polis berkenaan dengan perkara ini sebab banyak isu-isu melibatkan kadang-kadang harassment ini boleh membawa kepada hutan-hutan yang lagi besar, contohnya hutan fizikal, hutan membunuh dan sebagainya. Jadi kita banyak bersama dengan pihak polis, kita juga jawatan kuasa jenayah cyber yang kita dah buat dengan pihak JSJK di Bukit Aman sendiri, dan kita sentiasa bersama dengan pihak polis kelakuan harassment cyberbullying ini memang berlaku sebab bila kita bercakap di luar pun, secara offline pun banyak harassment yang berlaku, bergaduhan mulut ke mulut. Tapi bila berlaku, bila ada di online, dia akan berlaku secara dalam talian. Jadi ini adalah perkara yang banyak berlaku. Kalau ada kesalahan, kita akan siasat. Ada juga kes-kes yang melibatkan itu, kita ambil tindakan untuk memadamkan kandungan. Itu berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh pemandu. Kadang-kadang pemandu dia hanya ingin untuk memadamkan kandungan saja instead of kita siasat. Jadi kita respect apa yang pemandu mahukan, tapi melibatkan harassment bullying kita tak ada isu, maka kita akan ambil tindakan. Bagaimana pula dengan penyebaran fitnah? Fitnah, sebab tu kita kata Seksyen 233 atau komunikasi ada sebut berkaitan dengan palsu. Palsu ni adalah perkara yang tidak benar. Jadi ia juga boleh menjadi kesalahan. Sebab tu kita sekarang kita banyak buka kertas kesihatan melibatkan berita palsu, melibatkan COVID-19. Saya rasa lebih kurang 273 kertas kesihatan telah kita buka dengan pihak polis untuk menyiasat penyebaran berita palsu yang dibuat oleh mana-mana individu untuk menyebabkan kegentaran awam. Maksudnya bila orang dengar pada berita palsu, dia akan rasa gentar, dia akan takut, panik, yang boleh menyebabkan panik pada masyarakat. Dan kita akan bersama dengan pihak polis untuk melihat perkara ini sebab kalau ikutkan ada beberapa lagi akta yang terlibat, sebagai contohnya akta fitnah dan sebagainya. Dan juga boleh ambil tindakan sivil sebab kalau ikutkan bila kita kata buruk pasal orang lain, orang yang terlibat tu boleh mengambil tindakan sivil ataupun saman malu di mahkamah. Itu juga satu lagi pendekatan yang boleh dibuat selain daripada tindakan siasatan di bawah undang-undang, termasuklah kesesaan atau komunikasi atau fitnah atau hasutan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Mirul. Mungkin lepas ni Encik Zulkifli boleh terangkan dengan lebih jelas lagi ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Azizul, pihak DRM dan juga SKMM pun akan bekerjasama dengan Bank Negara bagi tujuan menangani masalah jenayah kewangan ini ya. So saya mohonlah Encik Zulkifli untuk memberitahu kita lah sedikit sebanyak skop bidang agensi masing-masing serta apakah akta-akta yang terlibat dan juga macam mana nak sabitkan kesalahan kepada aktiviti-aktiviti jenayah ini ya. Silakan Cik Zulkifli. Okay, terima kasih Puan Moderator. Sebenarnya bila bercakap mengenai jenayah kewangan ni ada terdapat banyak aktiviti jenayah kewangan yang berada di bawah selian pelbagai agensi lah. Tapi untuk Bank Negara Malaysia, kita memberi fokus kepada apa yang kita panggil sebagai pengambilan deposit tanpa lesen ataupun pengambilan deposit haram lah, yang bermaksud pengambilan deposit ni dia ibarat seperti ibarat seperti bank. Apabila ada entiti ataupun individu yang datang dan tampil mendakwa boleh menjadi agensi menawarkan pelbagai bentuk pelaburan. Jadi dari situ ianya adalah salah lah kalau mengikut akta kita dan maaf ya. Terputus ya. Masih dengar lagi Cik Zakir, boleh teruskan? Oh masih dengar, sorry. Okay. Sorry saya skip tadi. Jadi mengikut bidang tugas yang kita ada, Seksyen 136 dan 137 dan 138 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 menggariskan bahawa tiada mana-mana individu ataupun entiti yang boleh mengambil deposit daripada orang ramai. Jadi pengambilan deposit tanpa lesen ni dalam erti kata lain, ianya adalah skim cepat kaya. Ianya boleh datang dalam pelbagai bentuk skim-skim pelaburan. Antaranya adalah pelaburan emas, pelaburan berasaskan pertanian ataupun barangan
dan juga pelaburan forex yang meragukan di internet lah. Jadi apa yang saya boleh terangkan di sini, kenapa bank negara memberi perhatian yang khusus kepada aktiviti pengambilan deposit haram ni, kerana ianya memberi kesan yang tidak baik kepada ekonomi dan kewangan, sosial dan jati diri serta keselamatan umum. Kalau saya boleh perjelaskan di sini ya, Puan Moderator, kebanyakan penganjur-penganjur skim cepat kaya ni ataupun pengambilan deposit tanpa lesen ni, kalau kita lihat dari sudut profil syarikat mereka, mereka ni sebenarnya adalah hantu, syarikat hantu. Kerana kalau kita perhalusi, modal yang datang daripada syarikat ni adalah tidak jelas. Kita tak tahu pun apa yang mereka buat, dan mereka juga tidak mempunyai aktiviti penjagaan lain melainkan mendakwa mereka mampu memberikan pulangan pelaburan yang sangat besar, lebih besar daripada bank. Kemudian mereka biasanya tidak berdaftar dengan mana-mana agensi lah, termasuklah LCBN ataupun SKMM ataupun SSM. Kemudian kalau kita perhalusi skim pelaburan yang ditawarkan oleh individu ataupun syarikat ini, biasanya mereka tidak mempunyai formula yang spesifik bagaimana penjanaan pendapatan ataupun pulangan itu dapat diberikan kepada para pelabur. Saya tekankan di sini, kita kena faham bahawa bank negara tidak dapat menyiasat kes-kes yang melibatkan penipuan kerana ianya berada di bawah apa nama pihak polis. Tetapi kami lebih memberi perhatian kepada aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen lah, di mana orang beroperasi seperti bank. Kemudian yang terakhir yang kita tengok, pulangan itu pula datang daripada wujudan pelabur-pelabur baru. Ibarat macam ni ya, tuan-tuan dan perempuan, kalaulah saya ni menganjurkan skim cepat kaya, di bawah saya ada 10 orang yang sudah masuk, 10 orang pertama yang masuk. Orang yang pertama tu, dia mendapat pulangan pelaburan yang dijanjikan sebenarnya datang daripada pelabur yang baru masuk selepas dia, pelabur kedua lah. Pelabur kedua dapat pulangan daripada wang yang dilaburkan oleh pelabur yang ketiga. Begitulah seterusnya. Tetapi skim sebegini biasanya tidak akan bertahan lama kerana dia memerlukan pelabur-pelabur baru untuk masuk. Sekiranya pelabur-pelabur dah tak ada lagi yang nak masuk, jadi skim ini akan runtuhlah dengan sendirinya. Jadi berbalik kepada persoalan yang saya sebutkan tadi, kenapa kami di Bank Negara begitu memberi perhatian mengenai hal ini, kerana kalau kita tengok kesan kepada ekonomi dan kewangan, kalau kita tengok kebanyakan mangsa pelabur adalah orang-orang kampung, kan? Mereka ni mengalami kerugian kewangan. Dan wang yang dilaburkan tu biasanya datang daripada wang simpanan, wang nak pergi haji, wang untuk belajar dan sebagainya. Ada juga yang kes yang kita terima, mereka nak masuk pelaburan tetapi membuat pinjaman daripada loan, dah menjadi maksa loan pula apa-apa itu. Kemudian ada juga yang sanggup membuat apa nama pinjaman bank. Macam ada kes yang kita pernah terima, mereka membuat pinjaman sehingga RM50,000, RM200,000 hanya semata-mata untuk masuk melabur, dan akhirnya berputih mata lah because pelaburan tersebut gagal lah, maksudnya kena tipu lah. Dari segi sosial dan jati diri, kalau kita tengok kebanyakannya akan berlaku kes-kes seperti pertelagahan dalam keluarga ataupun hilang kepercayaan di kalangan masyarakat. Ada kes di mana ketua komuniti, saya boleh sebutkan di sini Tok Imam lah, Imam Masjid, menjadi ejen kepada agensi untuk collect wang apa nama wang pelaburan, dan akhirnya apabila ditipu, dialah yang akan menjadi sasaran orang-orang yang terlibat tu. Jadi itulah perkara-perkara yang kita tak naklah. Kemudian ada kes ada isu yang lebih besar, iaitu keselamatan umum. Benda ni tak pernah berlaku di Malaysia tetapi pernah berlaku di negara luar. Kalau tuan-tuan boleh search di internet, ada satu kegagalan skim Ponzi di Colombia pada 2018 dulu, menyebabkan rusuhan yang dengan dahsyat lah, disebabkan apa nama kegagalan skim Ponzi. Satu negara masuk ke dalam skim tersebut, so bila skim tu gagal, satu negara lah, semua rakyat lah mengalami kerugian, jadi berlaku rusuhan. So kita tak nak perkara-perkara tersebut berlaku lah. Jadi sebenarnya dalam section kita, section 254, ada juga menyebut mana-mana pelabur juga boleh didakwa kerana persubahat. Jadi saya ingin tekankan di sinilah, seboleh-bolehnya cuba untuk elakkan daripada terlibat
dengan skim-skim ataupun pelaburan-pelaburan skim cepat kaya ni lah. Kerana paraf-paraf silikat ni dia mensasarkan empat golongan utama. Yang pertama, dia mensasarkan golongan penjawat awam. Ada sebab kenapa mereka ni disasarkan. Penjawat awam. Kemudian yang kedua adalah pesara ataupun pesara lah. Yang ketiga adalah orang kampung ataupun orang felda. Dan yang keempat adalah pekerja muda. Kalau kita tengok penjawat awam ni, kenapa penjawat awam ni menjadi sasaran utama penganjur skim cepat kaya? Kerana mereka ni boleh buat pinjaman. Boleh buat pinjaman bank. Jadi bila boleh buat pinjaman bank, boleh masuk dan melabur. Untuk pesara, of course lah, pesara akan menerima ganjaran gratuiti kan. Kadang-kadang jumlah yang diterima tu besar lah besar. Pun adalah sasaran utama penganjur skim cepat kaya lah. Yang ketiga, orang kampung. Orang kampung ni biasanya diorang ni ada lebihan tunai. Dekat kampung mungkin tak banyak tempat untuk dia berbelanja, tak ada supermarket dan sebagainya. So mereka ni ada wang tunai lah. Dan yang terakhir adalah apa nama, pekerja muda, pekerja baru dan juga pelajar universiti. Kerana yang pertama, senang dipengaruhi. Tengok apa nama, penganjur skim akan menawarkan pelbagai bentuk-bentuk skim yang ada, bentuk-bentuk apa nama, kesenangan yang yang boleh dipaparkan. Jadi mereka ni senang dipengaruhi lah. Dan untuk yang untuk student tu, of course, adanya wang pinjaman PTPTN boleh juga dipujuk rayu untuk menjadi mangsa skim tersebut. So kalau kita bercakap mengenai modus operandi, apa yang kita boleh terangkan di sini, kalau modus operandi ni kebiasaannya lah, kebiasaannya skim cepat kaya ni dia akan menjanjikan pulangan yang tinggi tetapi memerlukan modal yang kecil saja dan masa pelaburan tu adalah sangat singkat. Dan biasanya kebanyakan skim cepat kaya akan menawarkan produk-produk pelaburan yang berasaskan emas, berasaskan apa nama, produk pertanian macam serai, labu peram, kalau perempuan masih ingat lah. Dan tempoh pelaburan tu sangat singkat, 3 hingga 6 bulan saja. Dan urus niaga biasanya dalam bentuk tunai. Kenapa tunai? Supaya tiada paper trail. Jadi kalau nak buat siasatan ke apa-apa, susah. Duit tu senang dibawa lari ataupun disembunyikan oleh penganjur lah. Dan of course, elemen yang terakhir untuk skim cepat kaya ni biasanya dia akan umpan dengan kereta dan juga menggunakan orang-orang apa nama, berpengaruh seperti artis pemimpin ataupun ahli agama. Sebab dengan adanya umpan dan gula-gula ni akan memudahkan lagi orang untuk berpaksa lah kepada skim ni lah. Terima kasih. Okay, tadi Encik Zulkifli ada cakap pasal produk pelaburan itu berasaskan emas, tunai ataupun beberapa perkara lagi. So, bagaimana trend sekarang? Ya? Trend teknologi, trend digital ni, ada tak produk-produk yang berasaskan digital yang juga dijadikan apa dia tu bahan untuk modus operandi bagi pelabur-pelabur ataupun pendeposit haram? Berdasarkan trend yang terkini, apa yang kita nampak, kebanyakan penganjur skim pelaburan ni telah menjadikan apa nama, internet ataupun media sosial sebagai wadah baru ataupun medium baru untuk menarik para pelabur lah. Malah modus operandi pun dah bertukar. Kalau dulu dia menggunakan emas. Emas ni sebenarnya emas yang sama yang dia bawa dari satu pelabur ke pelabur yang lain untuk apa, untuk menjalankan kegiatan mereka. Sebenarnya emas tu satu emas tu je. Malah emas tu pun tak boleh dibuka, tak boleh ditengok, disimpan rapi dalam kotak dan sebagainya. Jadi kita pun terpengaruh, orang pun terpengaruh untuk masuklah. Tapi sekarang dah tak ada dah elemen tersebut. Apa yang kita nampak ada dua lah. Satu, pelaburan yang berasaskan saham dan juga pelaburan yang berasaskan apa nama ni, Bitcoin ataupun Forex. Tiga ni antara yang menjadi trend. Lepaslah sebelum zaman apa, sebelum musim PKP tu, banyaklah pelaburan-pelaburan yang berbentuk online ini. So untuk pelaburan yang berasaskan forex, apa yang saya boleh tekankan di sini adalah pelaburan berasaskan forex ni dia menggunakan platform trading di internet. Yang kita khawatirkan memang di negara-negara barat trading online sama ada forex ataupun saham ni memang betul-betul wujud dan diberi lesen. Tetapi di Malaysia ada sedikit perbezaan lah. Ada yang kita tak lesenkan. Ada yang macam forex memang bank negara tidak memberi lesen
kepada mana-mana individu ataupun syarikat untuk menjalankan aktiviti pelaburan forex, melainkan dengan bank dan juga penggerak mata wang lah. Cuma yang kita risaukan, orang yang sedikit yang bijak memanipulasi sistem forex tadi ni, dia akan create satu trading platform lah. So trading platform ni kelihatan seakan betul, seakan tepat, seakan apa, genuine, original lah, asli. Jadi sedikit ni apa yang dia buat, dia akan tarik orang untuk masuk dan melabur, tetapi dia akan manipulate data tu supaya nampak pelaburan kita tu mula-mula nampak untung, untung, kemudian lama-lama kelamaan kita akan semakin rugi. Jadi tanpa kita sedar, sebenarnya kita telah pun ditipu. Pelaburan tu tak berlaku, tak ada pun apa nama keluar duit masuk untuk beli forex dan sebagainya. Dan akhirnya penganjur tadi akan mengatakan bahawa oh, pelaburan tuan telah mengalami kerugian sebabkan faktor-faktor tertentu. Jadi sedar tak sedar, lama kelamaan sampai kita pun habis duit, baru kita tahulah yang sebenarnya platform tersebut adalah palsu dan kita sebenarnya ditipu. Kita terima banyak kes sebegitulah dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan. Seiring dengan teknologi terkini, so dia orang memang pandai menggunakan apa saja resources yang ada. Ya, betul. Laburan so, yang tidak wujudlah. So dalam bidang keusahawanan ni kita panggil black entrepreneur, yang menggunakan resources yang terhad, dia pandai menggunakan tapi dalam apa dia, tujuan yang tak baik lah. Okay. Betul. Tetapi kalau saya boleh sentuh sikit lah, kita sebagai orang awam, sebagai bakal pelabur lah kan, jadi kita perlu bijak lah. Kalau kita tengok orang kata apa, dia punya pulangan tu agak meragukan, itu adalah sesuatu yang sepatutnya jadi trigger point ataupun jadi orang kata apa, kita patut sedar lah ada something wrong yang tak kena dengan penganjur ataupun skim tersebut. Tapi itulah apa dia, benda-benda ni diwar-warkan ya, dalam radio ke dalam televisyen pun diwar-warkan, tapi masih lagi orang terpengaruh sebab modus operandi dia tu yang begitu licik sekali ya. Okey, kita dengar pula daripada apa dia, Tuan Azizul lah, tengok polis diraja Malaysia macam mana kalau kes-kes macam ni, apakah modus operandinya, sebab saya dengar dah juga cerita-ceritanya bila dia nak apa dia kata tangkap mangsa tu, dia akan umpankan dengan benda-benda yang mewah, terutama kepada macam tadi kan, golongan-golongan yang naif, terutama pelajar-pelajar muda ataupun pekerja muda atau pelajar universiti yang orang kata tak matured lagi untuk melihat bahawa yang mana satu betul, yang mana satu salah, tetapi terpengaruh dengan apa yang dipaparkan ya, dengan kereta mewah, dengan janji-janji yang manis, macam dah terpukau. So apakah pengalaman Tuan Azizul lah dalam kes modus operandi yang berkaitan dengan jenayah keuangan ni? Okay, terima kasih Dr. Anis. Jadi PDRM sebagai sebuah agensi penguatkuasa yang tertua di negara kita ni, jadi apa-apa kes jenayah yang tak dikendalikan oleh pihak negara, yang tak dikendalikan oleh SSM, yang tidak dikendalikan oleh Suruhanjaya Security, yang tidak dikendalikan oleh KPDN HCP, selalunya pihak polis yang akan menjalankan siasatan. Jadi modus operandi jenayah-jenayah kawangan ni memang banyak di yang kami siasat di Jabatan Sekretariat Komersial ni. Kita ambil contoh macam tipu pelaburan. Ada tipu pelaburan secara semuka, ada tipu pelaburan secara online. Jadi kalau secara online tu selalunya kerugian mungkin tak setinggi kerugian yang berlaku bila penipuan secara bersemuka lah. Mungkin secara bersemuka tu melibatkan pelaburan perniagaan untuk dapatkan tender daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi untuk tipu pelaburan online mungkin ada dia, mungkin mangsa ni pergi tengok di media-media sosial ada tawaran pelaburan, mana sekiranya ditawarkan macam-macam package. Kalau mungkin pelajar-pelajar ni mungkin dia akan ambil package yang berkecil, contohnya RM500. Jadi selalunya skamer ni yang penjenayah ni dia akan cakap
Sekiranya labu RM500 selepas seminggu ataupun dua minggu, mungkin kod tunai akan berganda. Jadi memang duit RM500 tu akan masuk macam yang seperti yang dikata, yang dimaklumkan oleh Cik Zul tadi. Mungkin, jadi yang skamer ni dia akan buat satu platform yang seolah-olah platform pelaburan, memang akan nampak duit tu meningkat. Jadi baki akaun pelaburan tu makin naik, makin naik. Yang mana mungkin dah mencecah belasan ribu. Jadi mungkin mangsa ni tengok, oh duit dah masuk. Jadi dia akan nak bawa keluar. Tapi sebelum bawa keluar tu, akan dikenakan berbagai fee atau pembayaran. Mungkin untuk foreign exchange dan sebagainya. Itu makin bayar. Mula-mula rugi RM500. Lepas tu mungkin bayar lagi RM1,000. Mungkin bayar lagi RM2,000. Last-last, kerugian mungkin mencecah hampir RM10,000. Barulah tersedar bahawa yang keuntungan belasan ribu tu pun memang tak pernah wujud. Okey, itu untuk macam pelaburan. Jadi pelaburan ni pun mungkin ada kekangan yang daripada pihak polis sekiranya pelaburan itu melibatkan di luar negara. Jadi sekiranya pelaburan negara, memang kita nak buktikan bahawa pelaburan itu memang tak wujud. Mungkin ada satu, mungkin alah memang daripada kita nak dapat kerjasama ni pun memang sukar lah daripada agensi penguasa di luar negara. Jadi kita tak boleh nak pastikan sama ada betul tak syarikat tu wujud di negara luar, kecuali pihak pegawai penyiasat pergi ke sana tengok betul tak ada bangunan di sana, betul tak di bangunan itu dijalankan operasi pelaburan. Jadi oleh demikian mungkin kita tak dapat tuduh di bawah 420 Kanun Kesesatan, mungkin kita akan pindam section di bawah Akta Perkhidmatan Kawangan 2013 di bawah Bank Negara section 137 pengambilan deposit secara haram. Ya, itu untuk kes pelaburan. Kita mungkin pergi pada macam e-commerce fraud, tipu jual beli e-dagang ni kan. Jadi selalunya e-dagang ni mungkin kita kalau barang kita beli barang secara online, barang sampai lain punya lain apa yang kita beli, mungkin KPDN HFP pun boleh masa boleh buat aduan kepada bank mereka lah. Tapi sekiranya barang itu memang tak wujud, memang akan jadi kes polis lah di bawah section 420 Kanun Kesesatan. Jadi untuk untuk di Kelantan lah, untuk kes-kes di Kelantan ni untuk sehingga 30 September ni, kerugian untuk kes tipu jual beli e-dagang yang kami dalam kesesatan adalah sebanyak RM630,000 melibatkan 148. Jadi agak banyak lah. Yang mana 20% daripada mangsa itu adalah golongan pelajar. Pelajar? 20%, okay. 20% adalah golongan pelajar, yang mana jumlah kerugian di dia golongan pelajar ni kena lebih kurang RM87,000 lah. Yang mana 22% lagi adalah golongan peniaga. Mungkin dia nak beli barang, nak jual balik. Yang mana kerugian dialami golongan peniaga ni RM184,000. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar di Kelantan ni, dia minat dia beli iPhone. Jadi dia akan tengok, mungkin tengok iklan di Facebook ataupun Instagram, tengok iPhone tu murah. So mungkin dia akan klik link dalam Instagram tu untuk chatting. Jadi kebanyakan kes yang beli iPhone ni, bila dia klik link pada Instagram tu, dia akan pergi kepada WhatsApp, yang mana nombor WhatsApp itu +62. Ya, +62 ni nombor Indonesia, nombor negara jiran kita. Jadi walaupun mereka dah tengok itu bukan nombor tempatan, mereka ialah bila dah tengok harga tu murah, oh terus nak beli tu, minat terus nak beli. So masih nak beli juga, lepas tu bayar ke akaun tempatan tapi barang tak sampai. Itu memang itulah kita jalankan sesatan lah. Jadi untuk kes yang tertinggi di Kelantan ni, ada untuk tahun 2020 ni ada melibatkan kes tipu peniaga ni, kena kerugian RM54,000 untuk kes di Kelantan pada tahun ni. Jadi kita untuk pinjaman tak wujud tadi, Dr. Anis ada bertanya. Jadi kes pinjaman tak wujud ni untuk di Kelantan sehingga 30 September dah mencecah kerugian 1.3 juta. Kerugian melibatkan 154 kes. Jadi yang mana dia peringkat umur memang pelbagai, daripada daripada lepasan sekolah sehinggalah umur 50-an 60-an pun masih ada kena
Jadi masa, jadi untuk umur 25 tahun ke bawah ni ada 43 kes melibatkan kerugian RM313,000. Jadi kes-kes mangsa pinjaman tak wujud ni dia akan dia lihat tawaran pinjaman tu di media sosial, contohnya Facebook. Jika tuan-tuan puan-puan, aiblah pinjaman peribadi ataupun personal loan di Facebook akan keluarlah bermacam-macam iklan. Jadi ada juga iklan tu yang bagi duit pada. Memang apply dia letak duit, tapi itu pinjaman tak berlesen. Dia tu alung pula. Jadi ni untuk kes yang pinjaman tak wujud, bayar-bayar, mungkin dia akan minta deposit, dia akan minta bayaran untuk legal fee, bayaran untuk saving fee, bayaran untuk insurance, bayaran untuk peguam. Jadi yalah, bila dah habis bayar tu kadang-kadang nak pinjam RM10,000 dah bayar RM12,000. Puan juga tak dapat. Okey. Satu lagi yang MO saya nak kongsi lah, Macau scam. Okey. Jadi Macau scam ni ialah, saya rasa hampir semua antara kita ni pernah terima panggilan, contohnya daripada mahkamah, daripada pihak polis sendiri. Mungkin pihak polis lah ada macam-macam, ada yang kononnya terlibat dengan kes langgar lari, mungkin ada kenderaan yang digunakan menggunakan nombor IC kita untuk sewa kereta tu dah langgar orang sampai meninggal. Pihak polis traffic call kita. Ada juga melibatkan daripada SPRM yang buat panggilan. Ada yang mahkamah buat panggilan katanya kita tak hadir bicara di mahkamah. Ada juga daripada pihak lembaga hasil yang dikata buat panggilan. Ada juga daripada pejabat pos, kononnya ada satu bungkusan ni menggunakan nombor IC dan kad ATM dan sebagainya, yang mana kita adalah penghantar ataupun penerimanya. Memang kes Macau scam ni, memang masa akan terima panggilan selalunya daripada pihak pelbagai-pelbagai agensi yang kemudian dia akan transfer panggilan tu kepada pihak polis, kononnya pihak polis. Jadi bila pihak polis ni akan minta balik nombor IC, lepas tu mangsa akan bagi nombor IC mereka, lepas tu pihak polis akan buat semakan dalam sistem mereka, dapati okey mangsa ni terlibat juga dengan kes pengguna hawa haram ataupun salah pengedaran dadah. Jadi dikendaki juga. Jadi untuk kes Macau scam ni, memang pihak polis yang tu akan minta mangsa ni untuk buat laporan polis serta-merta mungkin dalam masa tempoh sejam untuk hadir di balai polis dia. So, sehingga kononnya kalau pegawai kita di Kelantan terima panggilan polis daripada Johor, mana dia skamer yang menyamar polis tu, dia akan arahkan mangsa ni untuk datang ke Johor dalam masa sejam untuk buat laporan polis. Dan dia kata tak boleh buat laporan polis di balai lain, contohnya balai dia saja. Jadi lalunya dia akan marah-marah-marah, memang masa pun sedang. Lepas tu dia skamer yang menyamar pegawai polis pertama ni akan pas kepada pegawai polis berikutnya. Jadi pegawai polis berikutnya dia bermain dengan psikologi. Dia kata kepada masa ni, okey, kalau puan tak boleh datang ke Johor dalam masa sejam, kita boleh ambil laporan polis secara online. Jadi dia pun, lepas tu skamer ni pun akan hantarlah satu image laporan polis melalui WhatsApp sebagainya ke telefon mangsa. Masa tengok, ada logo polis. Betul lah, dah buat laporan polis. Sebenarnya tu memang penipuan sajalah. Jadi selalunya Macau scam ni dia akan cakap kepada mangsa ni, jangan cerita kejadian tu kepada siapa-siapa, termasuk pada pasangan, pada rakan, pada ahli keluarga, jangan cerita. Jadi disebabkan contohnya siasatan yang dilakukan oleh pihak mereka tu adalah siasatan sulit. Jadi masa mungkin dalam masa tu lah dia akan minta mangsa ni untuk buat bayaran dan sebagainya. Jadi untuk kes-kes Macau scam ni, ada empat cara macam bagaimana masa tu boleh kerugian. Selalunya yang banyaknya adalah di mana skamer ni dia arah mangsa untuk buat bayaran atau pindahkan akaun bank, wang dalam akaun bank mangsa kepada satu akaun pihak ketiga lah. Lalu yang akaun pihak ketiga tu, macam saya jelaskan tadi, adalah milik kedai akaun lah. Itu adalah memang kebanyakan, majoriti kes memang macam tu. Ada juga yang minta mangsa ni serah nombor teksi. Jadi bila mangsa tu dah serah nombor teksi, skamer tu daripada awal lagi dah minta butiran akaun bank dan sebagainya, dia pun dah tahu username, password semua. Bila dah dapat nombor teksi, dia sendiri yang akan buat pindah wang ke akaun pihak ketiga. Ada juga yang arahkan mangsa-mangsa Macau scam ni untuk pergi ke
ke bank-bank, pergi ke ATM machine untuk tukar nombor telefon untuk internet banking. Jadi bila dah tukar nombor telefon internet banking itu kepada nombor telefon yang dikawal oleh scammer ni, mudahlah scammer untuk tarik semua wang daripada akaun bank masa. Dan yang akhir yang baru-baru ni, baru berlaku dalam tahun 2020 ni adalah yang mana scammer ni akan bagi satu link kepada handphone mangsa. Bila mangsa buka link tu, akan direct mangsa kepada satu app, phishing app. Ada sama ada download, dia akan, mangsa akan download phishing app itu ke dalam handphone mangsa. Bila dia buka phishing app tu, selalunya akan keluar logo Bank Negara, logo SKMM, logo PDRM akan keluar. So app tu akan minta butiran-butiran akaun bank mangsa, nombor akaun, nombor kad ATM, nombor kad kredit sekali dengan nombor security belakang tu, password internet banking dan sebagainya. Bila dah semua maklumat ni diisi oleh mangsa, memang alah, scammer ni ada kontrol lah kat atas akaun bank mangsa ni. Okay. Ada lagi MO yang saya tak jadi lah. saya just tertanya-tanya lah, kalau kita tengokkan, kita kalau kaitkan dengan tuan cakap tadi, maksudnya akan duit itu dia pergi kepada apa dia, kalda account tu, lepas tu okay, saya nak kaitkan dengan yang kes yang baru-baru ni kan, yang kita tangkap yang pihak polis SPRM tangkap yang 80 juta cash, lepas tu ada 175 akaun. So pergerakan duit tu macam mana tu sampai dia boleh jadikan cash, kemudian boleh cucikan. So macam mana pula modus operandi untuk menyucikan duit-duit? Tu saya ni tak bolehlah nak bagi komen dengan siasatan yang dibuat oleh agensi yang lain. Jadi memang untuk cucu duit ni memang kita ada akta bawah akta pengumuman haram dan anti pembiayaan keganasan 2001. Jadi akta ni pun bawah bidang kuasa Bank Negara lah sebagai badan induk je lah. Jadi sebab nak bila penjenayah ni ada wang dia, memang dia nak guna wang tu, mungkin dia akan takut, akan nampak dan sebagainya, mungkin dia akan cuci wang tu dengan invest dalam pelaburan-pelaburan yang sah dan juga mungkin beli aset kan, ataupun beli paling mudah yang beli nombor loteri yang menang. Mungkin dia tahu TA ni menang loteri 10 juta. Dia pergi approach TA ni, dia kata okay, nanti dah menang loteri 10 juta, saya nak beli tiket-tik. Saya nak beli tiket-tik 10 juta. So dia bayar 11 juta kepada orang tu, dia ambil tiket 10 juta tu, pergi. So dapat cuci wang 10 juta dah. So macam-macam cara lah untuk cuci wang ni, melalui kasino ke, selalunya melibatkan perniagaan yang melibatkan transaksi cash yang mudah lah. Macam, yalah, sebab tu kita panggil money laundering, sebab selalunya kedai-kedai dobi ni menggunakan cash basis kan, dia tak guna kad kredit. Kad kredit ada di pembankan pula, ada rekod transaksi pembankan, jadi payahlah selalunya. Itulah, begitulah. Tengok dalam video tu, terkejut juga dengan cashnya, dengan kenderaannya kan, yang tengok dalam apa tu kes yang terkini itulah. Okay, satu lagi yang saya nak tahulah, since dekat Kelantan kan, di antara pendeposit apa diharam partial tu tadi dengan apa tu love scam, kategori manakah yang paling banyak berlaku di negeri Kelantan? Kalau yang paling banyak tentulah tipu idagang lah. Tapi tipu idagang ni kerugian dia kecil saja, tak besar mana. Jadi yang kalau yang tipu yang apa kerugian yang paling besar untuk di Kelantan pada tahun 2020 ni adalah love scam. Ada satu kes love scam kerugian RM615,000 untuk satu kes. Yang mana mangsa ni dia telah berkenalan kononnya daripada UK dalam media sosial. Jadi kononnya kawan alamanya tu adalah seorang ahli perniagaan di UK.
So dia nak bagi hadiah pengenalan kepada mangsa ni. Dia, so dia kata okey dah hantar hadiah pengenalan. Baru mangsa tu lebih kurang seminggu kemudian terima panggilan daripada syarikat Korea. Katanya okey satu bungkusan daripada kawan alamaya tu dah sampai. Tapi untuk sebab ada barang berharga dalam tu dia kena buat bayar local charges. So dia pun bayarlah 1,000 lebih dulu mula-mula. Itu kejadian ni bulan 4. So yang first bayaran tu ujung bulan 4 first bayaran. Jadi lepas bayar 1,000 lebih tu tiba-tiba syarikat Korea tu call balik. Dia cakap ada lagi barang kemah dalam tu. Dan wang pun ada banyak. Lepas tu yang kawan lamanya dia pun mengaku memang dia dah hantar dekat 300 USD dalam bungkusan tu termasuk dengan barang dan juga barang kemah lebih 85,000 USD nilai dia. Jadi bila dia kata tu lepas tu pegawai syarikat Korea tu kalau nak disebabkan ada wang cash yang banyak dalam bungkusan tu dia mangsa ni akan dikenakan tindakan di bawah pengubahan haram lah. Jadi mangsa ni takut jadi sekiranya tak nak kena buat bayaran mula-mula RM7,500. So dia pun buat lah bayaran RM7,500 yang kali kedua. Lepas tu skamer daripada syarikat Korea tu cakap silap tercakap dia kata bukan RM7,500 rupanya $7,500 kena bayar. So bayar lagi. So macam-macam lagi lepas tu lah. Kononnya nak dapatkan apa certificate daripada UN. Kena bayar SST, kena bayar pengesahan bebas bahan kimia, macam-macam lagi bayaran sehinggalah 6 bulan kemudian baru dia dah kerugian RM615,000. Astagfirullahaladzim. Rasa macam tak percaya ya, tapi ini berlaku ya. Macam mana agaknya untuk kita berhati-hati? Maksudnya benda ni kita tak boleh simpan lah. Kalau ada benda yang rasa macam pelik kena berkongsi lah dengan saudara mara ke semua. Sebab dalam kes ni memang lepas dia bercerita dengan adik-beradik dia barulah memang apa dia punya abang dia cakap you dah kena tipu elok buat report polis. Dia pun barulah buat report polis. Jadi tu untuk love scam lah. Love scam memang semenjak ni agak meningkat tapi kalau kerugian dengan MO yang paling besar adalah Macau scam lah. So untuk tahun ni dah ada sehingga 30 September dah ada 99 kes dengan jumlah kerugian 4.7 juta. Masya-Allah. Di Kelantan. Tapi memanglah panggilan tu saya sendiri menerima beberapa panggilan. Pada mula-mula tu memanglah ialah bila kita tak pernah buat salah. Jadi kita memang berhati-hati daripada buat salah. Tiba-tiba orang cakap kita buat salah. So memang paniklah sekejap sebelum rational mind tu mari kan. Emotional yang mengawal tu. Tapi ialah refer pada orang tu, refer kepada orang ni, okey ni scam. Okey, kita dengar pula daripada Encik Amirul lah, daripada NCMC. Apakah modus operandi yang biasanya Encik Amirul hadapi dalam kes jenayah keuangan ini ya? Terutama yang mungkin berkaitan dengan kawal selia kandungan dan kes-kes di platform media baru. Okey, boleh kongsikan? Macam kata, percaya tadi pihak-pihak negara dan juga pihak polis dah banyak share berkenaan penipuan pelaburan dan juga Macau dan sebagainya. Jadi mungkin saya boleh tekankan berkenaan dengan phishing. Phishing ni adalah bila kita, phishing ni sama macam phishing lah, maknanya kita baling umpan, kita jerat orang untuk orang tu makan umpan tersebut. Phishing sites kita dah block sebanyak 1,500 lebih website yang kita dah block dengan kerjasama pihak bank-bank sebab phishing ni lebih kepada penyalahgunaan nama bank tu sendiri. Macam contohnya maybanktoyou.com.my, dia akan buat lebih kurang sama dengan website yang sama dan dia akan dia akan minta orang ramai untuk masukkan login information, masukkan password dan sebagainya untuk mereka ambil akses kepada akaun tersebut. Jadi itu kerjasama kita dengan pihak-pihak negara dan juga pihak polis. Dan ada juga kenaan dengan phishing yang terbaru adalah phishing bila dia bagi DM ataupun direct message atau PM di Facebook dan Instagram di mana mereka menyamar sebagai Facebook dan Instagram untuk mendapatkan ketelaluan akaun. Dia mereka akan hack akaun tu pula. Jadi itu mungkin tak melibatkan kewangan tapi dia lebih kepada phishing. Sekarang ni dia punya advance dia sangat, dia dah pergi lebih jauh ke arah
hacking dan sebagainya. Itu contoh yang terbaru. Dan yang kita boleh share juga contoh yang berlaku sekarang yang melibatkan golongan-golongan muda adalah sextortion. Sextortion ni lebih kepada banyak isu-isu melibatkan scam bila dia kata dia datang sebagai satu fake account, sebagai seorang kakak ataupun abang sebagai contohnya, dia kata ada job untuk menjadi model, model pakaian sebagai contoh. Jadi dia akan approach orang-orang yang tertentu yang mungkin ada rupa paras dan sebagainya untuk bekerjasama dengan dia. Dia kata kalau nak jadi model kena kena berlagak seksi dan sebagainya, kena buka baju dan sebagainya. Jadi bila dah dapat pada tersebut, dia kata tak apa sebab ni mungkin akan dapat job tersebut. Dia nak tunjuk bentuk badan dan sebagainya. Ada orang percaya. Itu yang saya tak pasti kenapa mudah percaya dan sebagainya. Itu yang berlaku bila di dah diberikan gambar-gambar tersebut. Jadi gambar-gambar itu akan disimpan dan akan diugut pula. Jadi kalau kalau tak nak disebarkan, kena bayar certain amount of money kepada scammer tersebut, dan itu juga boleh menjadi asas kepada penyebaran kanungan-kanungan lucah melibatkan golongan muda sekarang. Bila dia tak bagi duit, dia akan disebarkan. Maksudnya gambar tersebut akan disebarkan. Itu yang berlaku sekarang. Jadi jenayah kewangan ni banyak sangat modus operandi dia. Macau scam, parcel scam sebagainya. Macau scam banyak sangat berlaku, masih lagi ada yang tertipu. Saya percaya ada juga orang yang beritahu saya Macau scam ataupun love scam ni dia punya suspek dia katanya daripada negara-negara yang lain. Tapi cara dia kata mengayat wanita sebagai contohnya sangat romantik dan mungkin di luar skill-skill orang Melayu ni mungkin tak tercapai dari segi romantik mereka. Tapi itu bila kita kata kena dengan penipuan, kita akan nampak jelas itu adalah penipuan bila berlaku pada orang lain. Tapi bila berlaku pada diri kita sendiri, kita takkan perasan itu adalah penipuan. Itu yang itu bahayanya penipuan, sebab bila kita kena sendiri, kita tak akan dapat sedar yang itu adalah penipuan. Dan saya boleh kongsikan juga dia punya sign lah, maknanya petunjuk bila kita didekati oleh orang-orang yang menipu ini. Contohnya petunjuk dia adalah dia ada limit masa. Sebagai contohnya dia kata awak perlu cepat. Sebagai contohnya Macau scam, dia kata dia impersonate ataupun dia menyamar sebagai polis. Dia kata awak ada kesalahan di mahkamah, kena cepat. Maknanya kena bagi duit pada kita cepat untuk kita selesaikan masalah ni. Maknanya dia ada time limit dia. Maknanya dia tak naklah tunggu sampai besok lusa. Dia akan cepat untuk kita bagi duit kena cepat. Itu satu petunjuk kepada orang ramai bila ada orang cakap dengan kita, dia kata tak boleh tunggu pada besok, tak boleh tunggu minggu depan dan sebagainya. Itu kemungkinan adalah penipuan. Yang keduanya adalah kebanyakan mereka minta orang untuk transfer duit secara online. Sebagai contohlah, maknanya dia tak boleh hantar ke balai polis sebagainya. Dia kata dia di balai polis di Kuantan sebagai contohnya, ataupun balai polis di Kota Baru. Jadi dia kata tak perlu ke balai polis, bagi masuk dalam satu akaun sahaja. Itu pun agak mencurigakan, sebab dia tak boleh, macam kalau kita kata ada kesalahan dekat balai polis, kita boleh bayar balai polis, tak ada masalah pun. Dia bayar saman dan sebagainya, boleh pergi ke balai polis. Tapi kenapa dia minta untuk tidak pergi ke balai polis? Jadi ada satu yang mencurigakan. Jadi itu juga petunjuk yang kita boleh kenal pasti. Yang ketiganya adalah dia akan cuba untuk jadikan itu adalah rahsia. Sebagai contohnya dia kata jangan beritahu kat kawan, jangan beritahu kat mak ayah dan sebagainya. Dia kata ini antara kita saja. Itu pun petunjuk kenapa perlu dirahsiakan perkara ini. Itu pun petunjuk yang boleh kita kenal pasti sekiranya kita berhadapan dengan penipu ni. Jadi macam mungkin pihak Dr. Aris juga pernah kena. Jadi macam saya pun pernah kena. Saya kata kalau awak nak tangkap saya, silakan, sebab saya memang saya pasti saya tak ada kesalahan. Jadi kita kena yakin, jangan kita pula rasa macam goyang, sebab kadang-kadang bila dia menyamar sebagai polis, dia akan tunjuk firmness of police officer. Dia kata macam saya adalah seorang sarjan contohnya lah, dia orang akan takut. Jadi kita kena make sure yang kita sangat berhati-hati. Kita akan nampak perkara tersebut secara jelas bila berlaku pada orang lain, tapi bila berlaku pada kita, kita mungkin tak akan sedar. Jadi ini antara tunjuk yang saya boleh kongsikan lah. Yang kes yang macam ugutan cyber tu, yang macam model tu, siapa biasanya mangsa-mangsanya? Mangsanya kebanyakan ni memang wanita lah, sebab dia bila kita berkenaan dengan modeling ni, kebanyakan ni memang dia akan melibatkan wanita. Dan kebanyakan ni adalah, ada juga kes-kes melibatkan golongan bawah umur. Bila dia mereka insta famous sebagai contohnya, mereka agak famous sebab kecantikan berparas dan sebagainya, mereka akan di
approach oleh orang-orang tertentu untuk bagi gambar-gambar yang tak senonoh sebagainya. Tapi memang kita nampak benda tu kebanyakan ni berlaku dan mereka minta wang ringgit lah. Jadi bila kita kata ugutan menyebabkan wang ni, kita akan refer kepada pihak polis untuk kita siasat. Maksudnya kita akan bantu siasatan. Dan mesti yang sama bila berlaku penyebaran kena lucah di mana-mana laman, kita juga boleh ambil tindakan untuk menyekat laman tersebut lah. Laman-laman lucah dan sebagainya kita akan sekat dan kita akan bagi bantuan kepada pihak polis. Ada juga isu-isu melibatkan golongan bawah umur. Kita juga bersama dengan pihak D11 di pihak polis dan kita akan bantu siasatan. Maknanya banyak berlaku sekarang. Kita harap kita harap bila ada orang minta benda yang bukan-bukan, kita kena pastikan kita ni tak terlalu mudah untuk berikan maklumat. Contohnya maklumat peribadi, gambar-gambar yang gambar intim dan sebagainya. Kita kalau minta macam tu, maknanya ada something yang mencurigakan di situ. Jadi kita harap semua orang berhati-hati. Sebab pokok pangkal ni balik, akan balik kepada mangsa. Maknanya kepada kita sendiri sebagai user. Kita sendiri menjaga diri kita untuk elakkan diri kita daripada menjadi mangsa. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tindakan-tindakan dibuat oleh pihak polis, pihak SKMN, pihak Bank Negara ni, dia akan lebih responsif. Maknanya ada laporan, kita akan siasat dan tindakan. Tapi untuk mengelakkan daripada orang awam ni jadi mangsa, itu adalah terpulang pada mangsa. Maknanya terpulang pada kita sendiri untuk pertahankan diri kita, untuk menjaga diri kita daripada menjadi mangsa. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi kan Encik Amirul, kan makcik macam baby boomers macam saya ni, bila tengok paparan sama sahaja, kalau phishing ke tak phishing ke tak boleh detect. Sebab macam sama sahaja. So apa yang patut saya buat bila takut terkena ke benda-benda macam tu? Apa yang saya patut aware lah? Dia sebenarnya bila kita berbalik kepada phishing sebagai contohnya, kita jangan kalau contohnya ada orang bagi SMS ataupun orang bagi email untuk masuk dalam satu link ni. Link ni memang kita kena sentiasa waspada bahawa link-link ni mungkin mencurigakan. Yang paling penting adalah kita mungkin boleh set dekat kita punya Google Chrome sebagai contohnya. Ini adalah maybank.com.my. Ini adalah sesatunya website yang kita akan pergi bila kita nak pergi Maybank contohnya. Terus mbclicks.com.my. Ada HTTPS. Kalau itu adalah yang pusat, kita akan pergi situ saja. Jangan bila datang email kita klik, bila datang SMS kita klik. Itu yang paling penting. Maknanya bila datang daripada platform-platform lain, ia mungkin akan menjurus kepada penipuan. Jadi kita hanya stick pada satu saja. Contohnya jalan nak pergi ke Kota Baru, kita kena pastikan jalan itu saja yang kita guna. Maknanya jangan pergi jalan lain. Sebab jalan lain ni kemungkinan dia orang kata jalan ni kita mungkin akan sesat. Jadi itu cara yang paling baik lah. Maknanya kita kena jaga diri kita daripada kita jadi mangsa. Ini bahaya ni. Dah lah musim-musim COVID ni tambah dengan benda-benda macam ni. Scary rasanya. Tapi kita kena, bukan kita jaga kita COVID saja ni, kita jaga kita dalam cyber apa benda jenayah keuangan juga ni. Okey, saya nak berbalik kepada Encik Zulkifli ya, sebab ada soalan tu. Encik Zulkifli daripada Bank Negara ya, ada soalan menyatakan apakah tindakan dari pihak Bank Negara selain daripada membekukan akaun dan senarai hitamkan penganjur-penganjur skim pelaburan yang tidak sah ini? Okey, boleh respon tak Encik Zulkifli? Okey, terima kasih Puan Moderator dan juga kepada saudara yang bertanya soalan di Facebook tersebut. Apakah tindakan yang diambil oleh Bank Negara selain daripada menyenarai hitam ataupun membekukan akaun lah? Okay, kalau kita tengok dari sudut perundangan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 menyatakan mana-mana penganjur yang didakwa dan disabitkan kesalahan, mereka sebenarnya boleh dijatuhkan hukum hukuman denda sebanyak RM10 juta ataupun penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Which is memangnya kita pernah buat lah, ada beberapa penganjur skim yang telah pun kita dakwa dan mereka didapati bersalah. Kalau saya boleh sebutkan di sini macam Destino. Okey, apakah tindakan lain yang kita boleh buat, yang bank pernah buat? Antara yang kita pernah, yang kita jalankan, yang tindakan yang kita ambil untuk mengekang aktiviti-aktiviti skim cepat kaya ni, yang pertama langkah pencegahan awal, FCA list. Financial Consumer Alert yang seperti yang disebutkan oleh penanya tadilah.
kita senaraikan mereka di dalam apa nama satu senarai FCA list ni, di mana sekarang ni terdapat lebih kurang 450 syarikat yang disyaki menjalankan aktiviti ataupun pelaburan yang meragukan. So apa rasional kita sediakan list ni? List ni bertujuan untuk memberi apa kita panggil sebagai kesedaran ataupun alert awal lah, amaran awal. Jadi kalau mana-mana pelabur ataupun orang awam yang ini melabur, mereka seharusnya melihat dahulu list tersebut, senarai tersebut. Jika syarikat yang ingin mereka laburkan tu ada di situ, bermakna something wrong lah dengan syarikat tersebut. Jadi syarikat-syarikat yang telah disenaraikan, mereka sebenarnya ada hak untuk nyah senarai. Macam mana nak nyah senarai kalau syarikat tu merasakan mereka tidak menjalankan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Genuine, dia punya aktiviti tu memang betul. Mereka tak menjalankan apa-apa aktiviti pelaburan haram. Mereka boleh datang berjumpa dengan kita, dengan semua panel yang ada dalam apa nama komiti yang buat list tersebut, dedahkan kepada kita apakah dia orang punya modus operandi, apakah dia orang punya aktiviti sebenar. Jadi untuk kita nyah senarai mereka. Sememangnya ada beberapa syarikat yang telah pun kita keluarkan daripada senarai tersebut kerana memang terbukti mereka tidak menjalankan aktiviti pelaburan haram. Seterusnya, langkah yang kita buat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat ni, sebab kita kena faham aktiviti pelaburan haram ni takkan berakhir because of ada demand dan adalah penawarannya, because apa lumrah manusia kan, mereka memang ada keinginan untuk kaya dengan cepat dan ada elemen tamak. Jadi adalah black entrepreneur seperti yang Puan Moderator cakap tadi, ada orang-orang yang akan mengambil kesempatan menjalankan kegiatan ni lah. Jadi langkah awal yang kita ambil seperti FCA list tadi, kemudian kita ada Facebook page yang kita panggil sebagai amaran scam. So Bank Negara pun dah memang follow the trend now, kita pun aktif di media sosial. Boleh lawati kita punya Facebook amaran scam ni, tolonglah follow dan like kerana kita memberi pelbagai apa nama penerangan, pendedahan, poster dan juga gambar dan juga video mengenai modus-modus operandi apa nama jenayah kewangan yang ada. Bukan sahaja untuk jenayah kewangan seperti skim cepat kaya, malah juga untuk Macau scam dan juga mule account. Sekarang ni trend yang terkini selepas Macau scam is mule account, account taldai. Dan pelajar universiti banyaklah yang terlibat sama dalam apa nama aktiviti taldai account ni. Dan yang terakhir, kita Bank Negara, kita sebenarnya aktif di kawasan apa nama luar bandar. Kita aktif bersama dengan community, kita sentiasa turun padang untuk memberi penerangan. Kita dah buat apa nama penerangan di kawasan-kawasan luar bandar ni, Oscar ni, daripada tahun 2011 lagi dalam program-program yang kita panggil sebagai mobile link. Kita juga ada apa bas bergerak yang kita ubah suai sebagai macam Bank Negara mini. Dekat dalam tu kita buat pelbagai aktiviti penerangan, briefing. Kita jemput agensi seperti polis untuk memberi orang kata apa pendedahan mengenai aktiviti jenayah kewangan lah. So kita punya kempen tu sentiasa berterusan, even though waktu MCO pun kita tak pernah berhenti daripada meneruskan usaha untuk kita buat apa bagi kesedaran lah. Kita apa menggunakan sebaik mungkin media sosial yang ada. Kita sangat aktif di apa nama Telegram, WhatsApp group, Facebook tu jangan katalah. Kita juga pergi ke radio-radio untuk kita buat taklimat secara dalam telefon. Ada juga yang kita muncul di TV dan sebagainya, di bernama TV. Sebab orang kata apa, kempen kesedaran ni perlu dilakukan berterusan. Kalau kita nak buat pendakwaan dan sebagainya, agak, bukanlah kata agak sukar, ianya memerlukan kita untuk membuktikan elemen-elemen yang ada dekat syarikat tadi tu untuk kita sabitkan dia dengan kesalahan. Dan benda tu ambil masa panjang, nak kumpulkan bukti, nak kumpulkan pelabur sebagai saksi dan sebagainya. So macam saya cakap tadi, memang lumrah manusia ni ada elemen tamak tu. Jadi kita kena cari jalan bagaimana untuk kita beri kesedaran lah kepada mereka melalui kempen-kempen yang kita buat. Okay, wow. Macam-macam benda baru yang belajar hari ni ya. Saya nak bagi satu senario lah kepada ahli-ahli panel ya.
Adakah senario ini dikira sebagai kes jenayah keuangan atau tidak, ya? Okey, ada satu kes orang muda lah, ya, ataupun kita buat dalam konteks lah, katakanlah kita katakan dalam konteks pelajar universiti ke contohnya, ya. Jadi pelajar ini di approach oleh senior-senior ataupun kakak-kakak ataupun abang-abang lah untuk membeli satu package, yang mana dengan pembelian package itu mereka akan mendapat pulangan, ataupun maksudnya kalau beli barang ni dia akan dapat diskaun ke ataupun macam cashback ke something like that lah, ya. Tapi mereka perlu membeli package-package tersebut. Jadi katakanlah si A ini tak nak membeli package itu, mereka abang-abang ataupun brother bro dengan sis ni akan sentiasa macam influence lah, cakap oh baguslah cerita ni, apa kita buat macam ni, lepas tu masa depan nanti you ada duit banyak, macam mana tengok kita orang dah berjaya, kita tengok kita pakai kereta besar, kita ada duit banyak, kita boleh bantu ibu bapa kita, ya. So apabila pelajar ni masih lagi juga menolak, dan mereka ini push lebih jauh lagi dengan berjumpa dengan keluarga pelajar tersebut, ya. And then lepas itu mempengaruhi keluarga pelajar tersebut sehingga pelajar dan keluarganya sanggup untuk memberi duit untuk membayar package-package tersebut, ya. Dan di akhirnya masa berlalu dan pelajar ini tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh syarikat itu, maka duit itu burn begitu sahaja. So senario ini adakah dikira sebagai jenayah keuangan? Boleh siapa-siapa bagi respon? Ya, tuan. Hello, Dr. Anis. Jadi berkenaan dengan senario tadi, yang saya nampak ianya jatuh di bawah akta jualan langsung. Okay. Mana akta jualan langsung ni adalah di bawah bidang kuasa KPDN HAP. Jadi dia mungkin melibatkan forced advertisement dan sebagainya. Sebab tu mungkin sekiranya produk yang dijual tu ataupun perkhidmatan yang dijual tu wujud, memang kita pihak polis mungkin masa akan buat laporan polis kepada pihak polis, tapi kami tiada akan jalan siasatan lah sebab benda tu wujud. Jadi apa-apa yang wujud, jadi kita tidak terlalu di bawah kategori jenis penipuan. Jadi lebih kepada bidang kuasa agensi lain lah. Jadi mungkin di lain masa sesi mungkin boleh jemput juga daripada KPTN HAP lah. Yalah, sebab kita dengar dah juga, ya, kita tengok dekat dekat video ke, dekat surat khabar ke, macam mana masa-masa ini dipengaruhi macam ada teknik untuk kau tidak pukau tetapi mangsa akan mengikuti apakah yang diarahkan atau tindakan-tindakan yang diarahkan macam itu, ya. Macam mana kes ada tak kaitan dengan kes macam begini dengan MCMC Encik Amirul? Berkenaan dengan ini, saya tengok bila kita cakap tentang pelaburan sebagai contohnya, bila ada satu ejen pelaburan, dia memang akan push orang tu untuk melabur dengan dia. Jadi itu pada kita standard kind of promotion or advertising. Jadi itu mungkin tidak jadi kesalahan. Kalau bagaimanapun, kalau ada berlaku penipuan sebagai contohnya, mungkin melanggar atau jualan langsung seperti yang disebut oleh pihak polis tadi, mungkin kita ambil lebih tindakan. Walaupun sebenarnya bila kita katakan dengan kesalahan, kita kena pastikan bila kita dapat laporan dan aduan, kita akan lihat sekiranya ada berlaku elemen kesalahan bawah mana-mana bentukan undang-undang. Sekiranya tidak berlaku, jadi kita tak boleh cakap itu adalah kesalahan.
kemungkinan itu hanyalah satu jenis pelaburan yang mungkin akan bawa, kalau kita kata pelaburan mungkin ada untung dan rugi dan sebagainya. Jadi itu mungkin tidak menjadi kesalahan. Kalau bagaimanapun kalau ada unsur-unsur sebagai contohnya penipuan, itu mungkin boleh lebih tindakan. So kalau daripada pihak bank negara pula macam mana tu kalau kes macam ni terjadi? Macam yalah dia berkaitan, katakanlah bank negara lebih bukan kepada mangsa tetapi lebih kepada syarikat-syarikat yang mempunyai unsur-unsur sebegini. So katakanlah saya sebagai mangsa ataupun saya dipujuk rayu untuk terlibat dalam syarikat tersebut. Bagaimana saya nak mengetahui bahawa syarikat ini sebenarnya betul ataupun dia adalah ada elemen apa dia jenayah keuangan daripada pihak okay, bernegara. Okay, terima kasih Puan Moderator. Berdasarkan maklumat yang diberikan secara on surface lah, secara apa nama apa on surface ni, apa yang kita boleh simpulkan ni macam ada unsur mis-selling lah, macam seperti yang Tuan Azizul cakap. Sebab nak kata ada elemen pelaburan pun kita tak clear. Jadi agak sukar untuk saya komen dengan jelas kat sini lah. Unless kalau saya boleh tahu apa nama dia punya package apa. Kalau ada macam agreement, kita boleh tengok agreement tersebut. Sebab kalau nak membuktikan, kalau nak menyabitkan apa nama perkara ini, package apa jualan ni dalam bentuk adalah pengambilan deposit tanpa lesen, dia kena ada beberapa elemen lah. Yang pertama dia ada collection duit, kan, collect deposit. So kat sini jualan package tu dia satu ada macam collect deposit. Yang keduanya dia kena jamin untuk memberi pulangan yang tetap, kan, untuk tempoh beberapa masa lah. So kat sini elemen yang kedua iaitu jaminan untuk memberi pulangan tu tak ada, kecuali cashback tadi. Itu pun kalau kita beli barang menggunakan package dia, kan. Jadi elemen tu tak ada. Yang ketiganya untuk tempoh masa tertentu pun tak ada, maknanya yang ni bila-bila boleh pakai, kan. Dan yang terakhir dia adalah jaminan untuk memulangkan semula wang yang dilaburkan daripada yang waktu awal-awal kita labur. Katalah package tersebut bernilai RM1,000, di akhir tempoh nanti tu penganjur tadi ni akan pulangkan balik RM1,000 tu. So kalau elemen tu tak ada, jadi kita tak boleh nak sabitkan dia sebagai pengambilan deposit tanpa lesen lah. Jadi besar kemungkinan benda ni macam mis-selling lah. Jualan yang apa nama tidak sah lah, macam memaksa ataupun ada elemen penipuan lah. Jadi mungkin kalau kita boleh tengok dia punya package ke agreement ke dengan lebih detail, kalau benda ni berlaku di UMK ataupun ada student UMK yang terkena dengan benda ni, mungkin boleh majukan kepada kita lah untuk kita siasat dengan lebih rapi. Jadi senang kita nak sabitkan dan juga cari dia punya remedies lah. Terima kasih. Yalah, perkara ini bukan saja boleh berlaku kepada pelajar-pelajar UMK tetapi juga boleh berlaku kepada semua pelajar-pelajar universiti-universiti di Malaysia juga. Dan macam kita tengok Macau scam itu, dia bukan sahaja berlaku di Malaysia, kan. Dia berlaku dah seluruh Asia, yang bermula daripada dekat negeri China kalau tak silap saya lah, ya. Okay. So dalam keadaan inilah sebenarnya hasil daripada pengalaman panel-panel ni lah. So apakah biasanya apakah motif motif-motif syarikat-syarikat yang sekarang ni kita kata macam Macau scam ke ataupun Macau scam ke ataupun pendeposit tu. So apakah motif yang biasanya? Okay, siapa-siapa boleh respon motif, ya, pengalaman lah, daripada pengalaman, ya. Motif-motif pendeposit ke orang yang membuat aktiviti Macau scam ni, apakah yang menyebabkan mereka ni mempunyai hati yang hitam ni? Ya tuan, tak dengar. Ya, cik Amirul dulu. Unmute. Test, boleh ke?
kalau kita bercakap tentang jenayah kewangan, memang kita kata motifnya adalah untuk mendapatkan duit lah. Itu je lah sebenarnya dia punya objektif dia untuk mendapatkan duit. Tak kira apa cara sekalipun, orang yang senang dapatkan duit dalam dari cara penipuan. Jadi kalau dia dapat duit, macam tadi Tuan Azizul sebut, banyak kerugian, itulah dia punya sumber kewangan. Saya rasa motif yang paling utama adalah untuk dapatkan duit je lah dari jenayah kewangan ni. Cik Azizul macam mana? Terutama yang love scam tu, Puan Tuan Azizul. Seperti mana yang Cik Amirul maklum tadi, memanglah motif memang adalah untuk dapatkan wang saja mereka ni. Jadi pihak polis, kalau kami dapatlah tangkap skamer-skamer atau suspek-suspek ni, kita lebih tumpukan kepada untuk kumpulkan keterangan bagi memenuhi ingredient kesalahan yang kami siasat. Jadi ialah kalau sebut jenis kewangan, memang kewanganlah motif utama. Jadi motif ni dalam perbicaraan mahkamah memang tak diperlukan pun. Janji okay. Cukup ingredient kesalahan tu. Bolehlah disabitkan kesalahan di mahkamah. Secara objektif okay. Lah ya kan. Ya Cik Zul. Okay, saya nak tambah sikit, tapi motifnya ni lebih kepada para pelabur dalam kes bank negara ni. Sikit cepat kaya kan. So, kalau penganjur tu of course lah motif utama dia adalah keuntungan ataupun kewangan. So tapi kita juga melihat dari sudut pelabur mangsa-mangsa ni lah. So dalam analisis kita setelah beberapa tahun ni yang kita buat ni, daripada yang dulu yang paling popular sekali Pak Mantelo lah, kalau ada yang masih ingat Pak Mantelo lah yang memulakan segala-galanya yang kita ada ni. So analisis awal kita mendapati ada tiga sebab utama ataupun tiga golongan lah. Yang pertama adalah yang kurang cerdik yang nak masuk juga melabur ni. Kurang cerdik ni dalam erti kata mereka ni biasanya golongan yang maaf cakap lah, pendapatan dia tu maybe M40 dan ke bawah, M40, B40 dan sebagainya lah. Nak melabur tapi tak nak cari ilmu. So dia nak cepat, nak senang. Jadi that's why kita kata tak cerdik lah, tak pandai lah. Jadi dia senang dipengaruhi. Tengok je nampak kawan-kawan masuk Facebook, dapat sikit apa nama wang pelaburan, terus wang keuntungan dia pun nak masuk juga. Tapi dia tak nak cari apa nama sumber yang sahih untuk dia melabur. Yang keduanya adalah yang kita panggil sebagai tak bersyukur. Ini memang ada, kalau tuan-tuan masih ingat ada kes Geneva. Kalau saya boleh sebutlah, Geneva ni kita pernah sabitkan kesalahan. Orang yang masuk dekat dalam skim Geneva ni, pelaburan emas Geneva ni, bukannya kecil anak. Daripada rekod yang kita dapat apabila kita buat sebuah tu, ada apa golongan elit. Elit ni tuan-tuan tahulah yang ada Tengku Raja semua kat depan tu. Kemudian ada juga yang penjawat awam yang berstatus tinggi, berprofil tinggi. Jusar-jusar segala mana ni. Hakim pun ada kalau yang saya boleh sebutkan di sinilah. So itu yang kita kata, you all ni bukan dah kaya ke? Nak kaya lagi. Itu maksudnya lah. Tak bersyukur lah kan dari sudut tu lah. Dan yang terakhir yang kita rasa sebenar-benarnya lah dua golongan ni puncanya adalah profilnya adalah tamak. Tamak adalah yang perkara yang mendorong mereka untuk terjebak dengan benda ni lah. Kan tak tahu tapi orang kata apa, nak duit senang kan. Sebab ada pelabur yang datang berjumpa dengan kami, jumpa saya, bagi tahu, Cik Zul, saya masuk bila ada skim baru keluar, saya terus masuk. Saya pastikan saya antara orang yang terawal, 1,000 atau 500 orang terawal. Sebab dia tahu dia akan dapat duit tu awal. Dia akan dapat dulu. So once dia dah dapat balik modal, dia akan keluar lah, dia akan lari. Ada golongan yang macam tu. So itu antara apa nama pandangan yang saya boleh kongsikan lah. Terima kasih. So golongan macam itulah yang pushkan agenda jenayah kewangan ini untuk lebih ke hadapan lagi lah ya. Selain daripada tamak, okay. Selain daripada tamak, selain daripada tu, bila kita tengok cerita-cerita, kita dengar cerita-cerita kan, mereka yang menjadi mangsa ini membuat keputusan kerana pengaruh orang yang terdekat. Macam kawan-kawan, rakan sebaya. So macam mana tu? Macam mana kita nak, itulah dalam keadaan ini, macam mana kita nak mengelakkan ataupun ahli panel nak bagi nasihat lah kepada
orang-orang pada orang-orang di luar sana supaya jangan terjebak, ataupun terutama kepada pelajar-pelajar universiti supaya jangan terjebak, ya. So apakah nasihat ataupun apa dia tu pandangan-pandangan yang boleh pelajar-pelajar apa dia tu terima atau aware lah dengan keadaan-keadaan semasa ini, ya, ataupun kalaulah ada mungkin mangsa-mangsa yang mendengar ini, apakah tindakan yang perlu mangsa-mangsa ini buat? Okey, silakan. Siapa-siapa dululah. Mungkin kalau okay. Saya boleh cakap okay, dululah. Okey. Sebenarnya berbalik pada soalan yang Puan Moderator utarakan tadi tu, pengaruh orang sekeliling kan, nampak kemewahan dan sebagainya kan. Yang orang boleh terpengaruh tu because of dia tak tahu cerita di sebalik kemewahan tersebut. So kalau kita tengok penganjur skim cepat kaya ni, dia akan bawa kereta mewah kan, Belfire-nya, Nissan Fairlady, Subaru Impreza ke apa yang saya boleh sebutkan lah. Sebenarnya dia orang tak tahu kereta-kereta ni sebenarnya adalah kereta Singapura yang akan dilupuskan, tapi diseludup bawa masuk. So kereta mewah ni dijadikan umpan untuk ajak orang ramai masuk lah. Jadi sekiranya orang kata apa, pelajar-pelajar ni ataupun mangsa ni dah tahu cerita di sebalik dia tu, dia pun takkan masuk. Jadi itu yang kita nak apa, cuba bila kita buat kempen apa-apa, kita akan terangkan cerita di sebalik apa nama kekayaan yang dipamerkan tadilah. Jadi kalau nasihat kami lah, nasihat Bank Negara kepada semua pendengar pun mereka yang berada di luar sana, kalau nak melabur tu, kita minta berhati-hati kerana kita perlu memilih pelaburan yang selamat. Pilihlah untuk melabur dengan apa nama pelaburan yang dijamin oleh kerajaan ataupun at least ada pihak berkuasa yang memantau lah. Contoh macam public mutual ke ataupun KWSP ke contohnya kan, ataupun ASB ke. Dan sekiranya kita dah masuk pun dah terjebak dengan skim-skim ni dan kita sedar kita mungkin ditipu, kita kena cepat-cepatkanlah keluarkan diri kita daripada skim tersebut. Tetapi saya ingin menegaskan di sini, pastikan kalau kita masuk, kita melabur, kita membuat bayaran ataupun kita menerima pulangan, pastikan ada agreement lah, at least dokumen bertulis ataupun receipt yang kita bayar duit kat dia ataupun receipt yang dia bayar balik pulangan kat kita. Sebab benda-benda ni, dokumen ni adalah elemen yang diperlukan untuk kita buktikan orang ni menganjurkan skim cepat kaya. Kalau tidak, pergi ke mahkamah, kita buat pendakwaan, kes kita mungkin akan ditolak awal-awal lagi oleh pendakwa raya sebab tak cukup bukti. Jadi akhirnya penganjur tadi tu bebas lah. Itu yang saya nak tekankan di sini lah. Dan yang seterusnya, ni masalah dengan orang kita di kawasan Pantai Timur dan juga negeri saya Kedah ni. Kita ni orang kata apa, cepat sangat redo. Bila kena tipu, kita tak tampil ke depan untuk membuat apa nama laporan. Teredo saja, ya Allah tak apalah ni dosa aku masa-masa lampau, karma. Jadi sebenarnya tak boleh. Boleh nak redo tapi kita kena buat jugalah laporan supaya orang yang sedikit tadi ni tidak terus menipu mangsa-mangsa lain pula. Kemudian saya nak tegaskan juga di sinilah, dapatkan ilmu yang yang selengkap mungkin dalam usaha kita untuk buat laburan. Kita tahu tambah-tambah dalam masa MCO ni, ikut statistik yang kita terima, kes-kes Macau scam, penipuan kewangan, macam skim cepat kaya pun naik mencanak ketika MCO 3 bulan pertama tu, daripada Mac sampai Mei tu memang banyak kes. And then yang datang kat kita untuk buat laporan pun ramai, yang telefon kita, email ke kita, banyak yang kata kena tipu lah. Jadi saya nak tekankan di sini, sebelum buat keputusan untuk melabur tu, boleh tak check dulu dengan polis, check dulu dengan Bank Negara, check dulu dengan agensi lain yang terlibat, tanya, tengok dekat page SKMM ke ataupun apa-apa portal kerajaan kan yang menerangkan tentang mengenai aktiviti jenayah kewangan ni. Sebab yang tak sononya, waktu dia tengah sedap dapat duit pelaburan tu, dia tak ingat pun nama-nama agensi ni. Tapi bila dah kena tipu, barulah dia cari kita. Itu yang sesuatu yang kita rasa sangat galak lah. Dan seperkara lagi yang saya ingin tekankan, kalau kita dah melabur, kemudian skim yang kita masuk tu disabitkan kesalahan di mahkamah, besar kemungkinan kita takkan dapat baliklah duit kita. Memang mahkamah tak akan semudah, sewenang-wenangnya nak memulangkan semula wang mangsa-mangsa pelaburan tadi.
Jadi hati-hatilah apabila membuat pelaburan, semaklah dulu dengan kita. Kita pun ada page apa nama yang saya sebutkan tadi tu, Amaran Scam. Boleh follow kita di Amaran Scam Facebook tu. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan dan sebagainya, rujuklah dulu dengan pihak kuasa. Itu pesanan ringkas yang saya boleh bagi. Terima kasih. Okey, tapi mengikut akta, siapa-siapa yang melabur itu dikirakan orang bersalah juga kan? Ke macam mana? Ah, ya, betul. So, mereka memang ada berani ke tidak? Ada peruntukan untuk menyabitkan kesalahan ke atas para pelabur yang masuk tadi ni. Tapi seperti yang saya sebut tadi ni lah, kita memerlukan cukup bukti untuk kita sabitkan mereka, and then adalah beberapa perkara-perkara asas yang perlu kita lakukan sebelum kita boleh nak mendakwa mereka ni lah. Yang mungkin saya rasa tak sesuai untuk platform ni untuk saya cakap. Tapi itulah, jangan berbanding kalau tak ada kes lagi takkan berlaku. Mungkin ni masalah akan datang kalau tiba-tiba ada sedikit ataupun skim pelaburan yang kita boleh dakwa juga dia punya pada pelabur tu. Itulah. Tapi ialah sekali dah kita terjebak dengan benda yang tidak baik ini, janganlah kerana kepentingan kita sendiri kita apa dia membiarkan benda ni berleluasa ke masa hadapan ya. Sekurang-kurangnya kita beranilah tampil membuat pengakuan dan membantu pihak berwajib untuk menangani masalah-masalah inilah ya. Okey Encik Amirul, apa nasihat kepada audiens-audiens yang mendengar dan juga mangsa-mangsa yang mungkin macam mana caranya nak mengadu yang berkaitan dengan SKMM ini? Tak apa sekali, nasihat yang saya ingin sampaikan adalah kita kena tahu yang kita akan cari. Cik Amirul, line apa tak dengar? Okey. Nasihat yang pertama adalah kita kena pastikan kita tahu bahawa scammer ni dia akan sentiasa akan cari cara untuk menipu. Dia akan cari cara yang apa juga cara untuk menipu. Sebagai contoh, dia akan buat dalam scam, dia akan buat makau scam, dia akan buat apa jenis penipuan untuk menipu orang ramai. Jadi kita kena pastikan kita sentiasa berjaga-jaga dan kita kena pastikan bahawa kita tak akan sedar selagi kita tak kena. Dan sentiasa berwaspada, jangan berpercaya pada perkara yang orang kata sebagai too good to be true. Maknanya kalau macam terlalu mudah dapat, sebagai contohnya skim pelaburan cepat kaya, sebagai contohnya bila kita laburkan RM10 sebulan, kita dapat RM10,000 dalam masa sebulan dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang too good to be true. Itu salah satu petunjuk di mana kita boleh selamatkan diri kita. Yang keduanya adalah jangan mudah memberikan maklumat peribadi, nombor akaun bank, password dan sebagainya kepada orang yang kita tak kenali. Itu penting. Yang ketiga adalah kalau dapat call ataupun WhatsApp daripada mana-mana individu yang tak dikenali yang menyamar sebagai polis dan sebagainya, kita kena make sure kita terus letak. Maknanya bila kita rasa macam ada benda yang mencurigakan, kita terus letak pun dan tidak berinteraksi dengan mereka. Sebab kadang-kadang bila kita cuba layan, kita juga akan terjebak. Sebab saya pun tak nafikan kekuatan family dan juga rakan-rakan dekat untuk mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam itu orang kata penipuan ini. Jadi apa juga yang berlaku, kadang-kadang melibatkan orang yang tak dikenali pun kita boleh dengar cakap dia. Itu pun yang kita perlu waspada. Dan saya juga nak share, kita di portal Semai.my, Semai.my ini adalah satu portal bila kita buat pasal berita palsu. Kita juga banyak menyebarkan maklumat yang benar berkenaan dengan berita palsu. Dalam masa yang sama, kita dah buka tu slot waspada di portal Semai.my di mana orang ramai boleh tengok crime ataupun jenayah cyber yang terbaru untuk kita bagi waspada kepada orang ramai. Jadi mereka boleh tengok foto berkenaan dan mereka boleh tengok jenis-jenis scam ataupun jenis-jenis jenayah yang berlaku pada ketika ini untuk kita bagi tahu kepada orang ramai ini adalah jenayah yang terbaru yang sedang berlaku. Yang keduanya adalah sekarang ini saya mungkin akan promote juga aplikasi ataupun website yang dibuat oleh pihak JSJK di Bukit Aman. Saya rasa ya, Tuan Azizul juga
tahu kenaan ini, mungkin saya promotkan sejak awalnya, Semak Mule, S-E-M-A-K-M-U-L-E. Ini dibuat oleh pihak CCID sendiri, pihak JSJK sendiri untuk orang ramai menyimak nombor akaun bank ataupun nombor telefon yang mencurigakan, yang mungkin pernah dibuat laporan polis terhadap akaun tersebut. Jadi bila kita nak masukkan duit dalam satu akaun bank ni, kita boleh check di Semak Mule dulu. Dan bila dikata ada laporan polis yang telah dibuat terhadap akaun bank ini, itu kemungkinan itu adalah ada unsur-unsur penipuan. Dan apa mungkin ada unsur-unsur jenayah yang berlaku melibatkan akaun bank tersebut ataupun nombor telefon dan sebagainya. Jadi nombor telefon dan juga nombor akaun bank ini boleh disemak di Semak Mule. Dan bila kita semak di situ, kita akan dapat tahu bahawa ada polis yang dibuat ke atas nombor telefon ataupun akaun bank yang terlibat. Jadi itu juga boleh mudahkan kita untuk menyimak. Jadi mungkin ada orang kata kita tak berikan platform kepada orang awam untuk buat due diligence. Ini juga salah satu cara untuk kita mengupayakan orang ramai untuk menyelamatkan diri mereka daripada menjadi mangsa. Jadi semak dahulu, dan sekiranya tak ada isu, mungkin masa itu tak ada perkara yang mencurigakan, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk proceed. Bila bagaimanapun, kalau ada isu-isu di situ ataupun di Semak Mule tu kata adalah pada polis telah dibuat terhadap nombor akaun bank ataupun nombor telefon ini, itu adalah petunjuk untuk kita berhati-hati untuk memasukkan duit dan sebagainya. Itu nasihat yang saya berikan. Okey, terima kasih. Bagaimana pula dengan Tuan Azizo? Apakah nasihat kepada audiens dan juga mangsa-mangsa? Tuan Azizo? Ada teknikal ke dengan Tuan Azizul untuk kita mendengar nasihat kepada audiens dan juga mangsa-mangsa yang mungkin terlibat dengan jenayah keuangan ni? Okey, agaknya terputuslah apa dia tu. Line ke apa, ada masalah daripada sekitar, sudah muncul dah. Okey. Apakah nasihat-nasihatnya Tuan Azizul? Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, tapi dahulu saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada Encik Muhammad Amirul kerana tolong promosikan aplikasi smartphone apa, Semak Mule CCID. Jadi Semak Mule CCID ini telah dibangunkan oleh Jabatan Sarana Komersial Bukit Aman, yang mana orang ramai boleh download secara percuma daripada apa, Google Play dan sebagainya. So selain daripada buat semakan ke atas nombor-nombor akaun bank dan juga nombor talian, orang ramai juga melalui menu dalam aplikasi Semak Mule ni boleh dapatkan senarai MO-MO jenayah komersial yang terkini. Selain itu kita ada top 10 untuk sebulan, top 10 nombor talian scammers dengan nombor account bank scammers. Kita juga ada senarai nombor-nombor IPD dan IPK dan serta balai-balai polis. Jadi untuk macam kes-kes Macau scam ni, kebanyakannya mereka menggunakan satu teknologi voice over internet protocol, yang mana apabila mangsa terima panggilan tu, akan tertera pada nombor telefon mereka tu nombor nombor telefon, mungkin nombor telefon IPK ataupun nombor telefon IPD. Jadi kes-kes Macau scam ni, scammer ni akan maklum kepada mangsa-mangsa ni, sekiranya talian tu terputus, mereka sendiri akan call mangsa. Dia ada lain, masalah lain tu. Okeylah. Ya, kita dah sampai ke penghujungnya. Apa dia tu? Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ahli-ahli panel yang banyak memberi ilmu, pengetahuan dan juga apa dia tip ya. Macam mana nak mengenal pasti scammer-scammer ini? Apakah yang dikatakan skema-skema ini dan bagaimana mangsa-mangsa nak bertindak kalau mereka merasakan mereka ini sudah terjebak dalam jenayah apa tu, mangsa dalam jenayah keuangan ini. Jadi sudah jelas sudah apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuatlah ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua ahli panel
semua penonton, semua pendengar dan apa dia staf-staf UMK yang terlibat dengan siaran ini ya. Jadi saya harap perkongsian ini akan memberi manfaat. Okey, kepada siapa-siapa yang masih ada lagi persoalan, apa boleh hubungi direct lah kepada dengan UMK ataupun ahli-ahli panel ataupun agensi-agensi yang mana ahli-ahli panel berada ya. Masa mencuburi kita. Jadi dengan itulah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.